طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah program apa tu dialog negara kita yang telah kita mulakan beberapa minggu lepas sesudah kita selesai daripada politik. Tetapi pada hari ini, dalam dialog ini juga kita akan bercakap sedikit sebanyak tentang politik, iaitu politik orang-orang muda. Tajuk kita pada hari ini ialah penyertaan orang muda dalam politik. Perahu sudah di air, pengayuh sudah di tangan. Mengapa masih belum berkayuh? Jadi sekarang ini, Cik Arun, ya. Saya minta nak mulakan dengan Datuk Nordin hari ini. Boleh. Lepas silakan. Tu Cik Arun akan continue lah. Okey, silakan. Okay. Datuk Nordin, jadi cuba bagi sikit. Saya rasa politik orang muda ini, sebelum daripada diluluskan akta orang muda politik, kemudian digazetkan apa semua sekali, dimulakan, banyak telahan-telahan yang berlaku bahawa akan berlaku kebanjiran orang-orang muda dalam parti-parti politik, akan berlaku suatu riak yang aktif, akan berlaku sekian-sekian. Rupa-rupanya sekurang-kurangnya pada pengertian saya, yang diandaikan itu tidak berlaku, keadaan masih tenang. Malah kalau kita tengok semalam dalam PKR, lahir Rafizi merupakan orang yang mewakili sayap pemuda, tetapi dari segi umur saja mudanya, tapi dari segi isu perjuangannya, isu sejak daripada dulu lagi. Jadi kehadiran orang muda dalam politik ini saya sifatkan mengapa belum berkayuh walaupun perahu sudah di air dan pengayuh sudah di tangan. Macam mana ni? Ada tak? Ada. Sorry. Saya terlupa nak tutup pintu bilik tadi. Okey, saya lagi nak dia. Mulakan. Ya, tajuk hari ni Datuk nak fokus di segi penyebatan orang muda. Ya. Jadi saya tengok sebelum kita fokus orang muda ni, saya nak tengok perspektif yang lebih besar dari segi pilihan raya di Malaysia ni. Bahan pilihan raya. Jadi yang nampak yang lebih berkesan ialah apabila kerajaan memutuskan iaitu pengundi muda 18 tahun boleh mengundi. Dan isu kedua ialah yang besar sekali, iaitu kita tidak perlu lagi untuk daftar menjadi pengundi. Ya. Jadi dua-dua aspek ni bila kita lihat, yang mana yang lebih yang lebih inilah yang kita rasa lebih ada impact lah. So bagi saya kan, dari segi orang muda ni nampaknya pelibatan tu agak slow lah. Khususnya orang muda yang kira antara 18 hingga 21 tahun. Yang 21 tahun sebelum ni semua dah boleh mengundi dah kan. Jadi kalau kita fokus antara 18-21, bagi saya dia punya sambutan memang begitu dingin sekali lah. Ini berarti makna dia, adakah perlu kita bawa umur apa mengundi ni hingga 18 tahun. Kita tengok 18 tahun ni mungkin mereka tingkatan 5. Pandangan peribadi saya ni, saya rasa mereka ni bukan masih belum tak fikir lagi pasal undang-undang politik ni lah. Dia masih sekolah. Saya ingat majoritinya masih hidup bersama keluarga ibu bapa kan. Jadi saya bimbang lah daripada umur 18-21 ni. Kalau mereka terlibat pun, mereka mungkin tak fokus ke isu yang sebenar. Mereka bukan lagi matang bagi saya lah. Walaupun ada segelintir yang orang politik rasa di sebaliknya lah. Jadi benar lah. Tengok pelibatan, kita tengok sekarang kalau ada segi parti-parti baru, macam contohnya parti muda, pemimpinnya semuanya lebih daripada 21 tahun. Kalau kita lihat impak perubahan pilihan 18-21 tu memang langsung tak berkesan bagi saya. Kalau kursi orang muda 21 ke atas tu memang dah ada pelibatan lah.
Kalau kita kata orang muda ni umur sampai umur berapa Datuk kan? 18 hingga berapa? Hingga 40. Ya. Hingga 35 kan? Di manakah? Masih lagi orang muda dah. Ha, betul. Ha. Ya, yang mana disebutkan kategori hingga umur berapa? Adakah beliau sekarang dinaikkan umur hingga ke umur berapa sekarang? Hingga 35 kan Datuk? 40 sekarang. Dia itu orang telah direduskan. Berapa umur Cik Arun? Orang muda sekarang ni? Ya. 40 Datuk ya. 40 dulu sekarang ni sudah di sudah dia lagi sudah di dah turunkan lagi turun MAYC sorry sudah dinaik dah saya turun dia pergi rumah sekarang kau sebelum ni 40 ke bawah dikira apa orang muda lah kan sekarang ni kan 35 saya rasa kan yang dibangkitkan mungkin lah sebab bila dah orang lebih muda masuk ni maknanya dia apalah. Okey, tak apalah dari segi angka tu. Kita tengok dari segi semangat dan apa tu apa. Macam mana? Jadi semangat kalau konteks ini apa kalau kita bincang konteks orang muda ni 35 ke bawah maksudnya mereka yang terlibat dahulu pun dah patutnya terlibat politik lah kan. Umur 21 hingga 35 lah ditambah dengan 18 ya. Jadi kalau kecil keseluruhan dia impactnya tidak ada beza pada hari ini dan sebelumnya lah sebelum apa undang-undang 18 tu diturunkan. Ya, saya pun tak dapat lihat siapakah pemimpin baru yang umurnya yang bawah 21 tahun. Yang ada kita sekarang umurnya umur lebih pada 21 tahun lah yang kategori orang muda. Jadi segi impak politiknya apakah peranan mereka lah sebagai calon dan juga pengundi Datuk. Orang muda ya. Dalam konteks sekarang saya tengok 40 ke bawah kot Datuk noh. Ikut tajuk Datuk tu orang muda kan. Apa impact dia sebut Cik Arun nak bagi pandangan apa impact dia pastikan segi politik lah orang muda. Okey Cik Arun. Bagi ulasan yang Datuk Nordin dah kata tentang tajuk kita tentang realiti apa-apa semua sekali Cik Arun. Okey bismillahirrahmanirrahim. Ada benarnya apa yang diutarakan oleh Datuk Nordin tadi. Cuma kita bagaimanakah dalam konteks perbincangan kita ini untuk nak melihat satu suasana ataupun iklim kesedaran orang muda untuk memasuki dunia politik. Jadi nak masuk dunia politik ini dia perlu ada beberapa persiapan ya di antaranya tentang idealisme yang kental, visi yang jelas, visi perjuangan yang jelas, dan kesedaran berpolitik ataupun perjuangan yang hendak dibawa. Jadi permasalahan sekarang ini iaitu kesedaran. Kalau kita lihat sejauh manakah peranan golongan muda ini, kalau kita ambil contoh golongan pelajar-pelajar ataupun mahasiswa universiti, ini jadi masalah sebenarnya ya dari segi pengalaman saya dan juga mungkin Datuk dan Datuk Nordin sekalipun. Bila kita berada di universiti itu kita boleh kesan tentang kesedaran politik di kalangan pelajar itu. Jadi di sini menjadi suatu masalah kerana kalau kita lihat bahawa golongan mahasiswa inilah yang menjadi contoh ataupun katalis kepada generasi di luar kampus, generasi lain maksudnya golongan belia di luar yang kemungkinan tidak ada berpeluang untuk mendapat tempat di universiti awam atau universiti swasta. Jadi kita melihat kesedaran ini mengapa boleh berlaku kalau tidak ada suatu kesedaran tentang politik ataupun visi. Jadi bermakna ini menjadi satu hambatan kepada golongan belia untuk nak mencubur diri dalam politik. Kerana mungkin mereka memikirkan kepentingan-kepentingan ekonomi, survival, membina kerjaya, kedudukan ekonomi yang maksudnya itu adalah prioriti. Kerana masuk dalam dunia politik ini, dia tidak menjanjikan apa-apa. Melainkan mereka terlibat ya dalam parti-parti politik yang sedia ada. Ya, jadi kalau katakan dalam UMNO misalnya, dia masuk sebagai dewan pergerakan pemuda. Ataupun putri ya, jadi putri atau putera lah. Jadi golongan belia ini.
Jadi mereka telah melihat kemungkinan dengan menyertai parti politik seperti ini, mereka akan adanya kelebihan-kelebihan, ya, dari segi kepentingan-kepentingan untuk mendapatkan tender, untuk mendapatkan projek dan sebagainya. Kerana apa? Kerana persepsi, kalau kita lihat daripada UMNO ini, orang melihat kalau masuk UMNO itu, persepsi dia itu adalah untuk membina kekayaan dan kepentingan diri dan kroni. Okay. Jadi ini yang menjadi masalah kepada generasi muda. Dan yang keduanya, dalam sistem politik kita ini, untuk nak golongan muda nak masuk dalam parti politik yang sedia ada, katakan dalam UMNO, ya, dia akan mengambil masa, ya, untuk nak mendedahkan diri, untuk membina maksudnya kekuatan, kerana dalam UMNO itu dia ada hierarki-hierarki yang telah dikuasai oleh orang-orang lama misalnya. Jadi sukar, ya. Jadi kita lihat bagaimana apa nama tu Dr. Ashraf Wajdi, ya. Tangga ketua pemuda itu pun, ya. Jadi dia terpaksa bertarung, ya, dengan kepintaran dan kelebihan yang ada pada dia. Kalau tidak, maka dia tidak akan sampai ke mana-mana sebenarnya. Ya, ya. Itu dua tu, ya. Okey. Jadi kita ada tiga lagi peserta lain ni. Siapa dia yang nak cakap ni? Yang buka dia punya itu Zaitun Ismail. Eh? Nak cakap apa? Ini kita ada Abdul Aziz Cik Yaakob ni. Siapa dia? Datuk Aziz kah? Kemudian kita ada Nu'man. Kalau nak bagi pandangan, silakan. Dia, saya tengok, dia masalah seolah-olah orang muda walaupun sudah diberi peluang, dia macam Cik Arun kata tadilah, masih belum dapat menerbusi tembok-tembok lama dan hanya macam kata Datuk Nordin, hanya baru dapat hak untuk mengundi. Tapi kita belum buat lagi satu statistik yang cukup baik, apakah di Johor baru ni bilangan orang mudanya berapa persen dan sebagainya, itu pun belum kita buat analisa. Jadi kalau siapa daripada yang hadir ni nak bagi apa-apa pandangan, saya persilakanlah. Adakah? Datuk Nordin nak kata apa, nak tambahan atas, nak komen atas Cik Arun kata? Maknanya orang muda belum dapat akses kerana kekurangan-kekurangan pada mereka, masalah idealisme, masalah apa-apa semua sekali ini masalah. Jadi itu antara yang menyebabkan orang muda tidak boleh menampakkan kehadirannya. Jadi definisi orang muda ni mungkin, ya, kalau Datuk Nordin kata itu, kalau dilihat dari segi kuasa mengundi itu jelaslah boleh mengundi, tapi dari segi kepimpinan politik, orang kata orang mudalah yang akan menjadi pembaharu kepada keadaan sesuatu politik itu, tapi mereka tak muncul-muncul. Okey, Cik Aziz. Aziz Yaakob. Saya nak tahu siapa dia ni? Cik Aziz Yaakob ni, Cik Aziz Cik Yaakob. Ini orang Kelantan ni. Okey, kalau tak ada saya tambah, Datuk. Ya, saya nak Datuk. Saya nak. Okey, jadi sekarang kita nak bincangkan dalam konteks orang muda, bukan 18 tahun sajalah, Datuk, kan? Kita haul semualah. Kira orang muda. Sama ada berasaskan definisi orang atau definisi kita sendiri. Ya. Jadi saya gunakan definisi ini, kalau orang muda kita masukkan katalah 35 tahun ke bawah hingga ke 18 tahun, ya, yang berlatih dalam politik. Maksudnya apa ni, senario ni dah lama dibuka kepada mereka. Pemuda yang umur 21 tahun ke atas tu hingga ke 25 tu, kan, macam Syed Saddiq, ya, dan juga yang golongan bukan Melayu macam apa di MP Batu tu, yang apa, yang para bakaran apa semua nama dia, kan. Jadi ini semuanya ada segelintir saja yang umurnya mereka bawah 35 tahun. Ya, tapi peluang ini maksudnya bukan
ditutup bagi mereka sebelum ini dan buka selama-lamanya. Kita lihat pada veteran politik hari ini, khususnya parti UMNO, UMNO ke PKR dan juga Bersatu ini, ramai daripada mereka yang masih dalam politik hari ini, umur pun dah lanjut sekarang, ada 60 hingga 70 tahun. Okey. Datuk, ya. Ada orang menulis dalam akhbar, dia kata UMNO lebih menampakkan progresif. Atau perkembangan, progres, ada menampakkan lebih baik daripada parti lain. Yang ini penyertaan orang muda dalam UMNO itu telah mula nampak kelihatan. Ini satu kenyataan yang betul. Kalau tidak betul, Datuk. Ya, tapi kalau itulah saya kira kita lihat balik penyertaan orang muda ya sebelum ini, kita lihat macam Datuk Sri Najib. Dia pergi pun dalam politik pun umur 20-an, 23. Siapa lagi? Macam lain dari UMNO macam Datuk Jatan Sri Isa Samad. Okey, dan juga sekarang dah bangkit baru Dr. K. Toyo. Kalau kita kata Nazri Aziz, semua mereka ini, mereka semua bermula peringkat muda. Bawah umur 30-an. Jadi apa narratif sekarang yang jadi satu isu yang baru, Datuk kan, bagi orang muda kan? Tidak ada apa halangan pun, hanya adakah mereka berjaya untuk menembusi parti-parti politik yang disebutkan oleh Saudara Harun tadi? Khususnya lah UMNO, tujuan mereka masuk parti, apakah apa pemikiran mereka bila dalam parti untuk pakai diri untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau itu masih konsepnya, jadi tidak ada beza lah. Dr. Mahathir sendiri pun ingat masuk politik pun umurnya pada 30-an. Ya, sangat muda. Jadi apa bezanya dulu dengan sekarang? Kecuali sekarang ni yang berbeza 18 tahun hingga 21 tahun. Itu saja. Jadi kita mengharapkan sebelum ini, bila kita katakan gate itu dibuka, maka orang muda akan berlumba-lumba masuk dan menunjukkan kehadiran masing-masing. Tetapi ini tak terjadi. Apa orang muda 20 tahun ke atas tu dibuka sepanjang masa, dia dah dulu lagi dah terbuka kan. Jadi kalau kita konsep kata baru buka, bagi saya kita tumpu kepada apa golongan 18 hingga 21 tahun. Itu yang baru terlibat nah. Ya, sebab dulu kalau umur dia 21 tahun dia sudah jadi pengundi. Sudah boleh mengundi, boleh masuk parti politik. Yeah. Jadi bila kita kata kita orang muda baru yang politik, hanya kategori itu saja tu yang umur 18 hingga 21 tahun. Kalau nanti orang muda hingga umur 35 atau 40 tahun, itu dah berlaku berpuluh tahun dah sebelum ini. Betul. Jadi apakah halangan mereka yang boleh masuk politik yang tidak mahu cipung dalam politik pada hari ini? Apakah ini, macam mana Cik Arun? Apakah ini halangan masih lagi orang tua menghalang ataupun tidak welcome mereka ni supaya masuk campur, awak ni hengus lagi ke, awak ni, ataupun mereka sendiri tidak confident ke? Kalau kita melihat kepada sistem parti politik ini, mana-mana politik pun dia ada sayap pemuda. Kan? Mana-mana parti politik pun dia mesti ada sayap pemuda. Ya, katakan pergerakan pemuda, dewan pemuda, angkatan muda. Maksudnya kepentingan orang muda dalam politik itu memang mendapat tempat, ya, sehingga diwujudkan sayap-sayap pemuda di situ. Tapi sejauh manakah kalau kita melihat kepada kesemua parti yang ada, yang mana lapisan pemuda ini semakin maksudnya semakin mendapat tempat setelah golongan veteran ini berundur. Jadi saya melihat dalam konteks DAP misalnya, ini berlaku. Apabila Lim Kiat Siang telah mengundur diri, dan kemudian Siasa Agung baru itu daripada golongan muda, yang kedua misalnya. Jadi di sini kita melihat adanya satu bentuk pemikiran bagi parti, bagi DAP. Tetapi dalam konteks PAS mungkin agak lambat sikit, walaupun ada Dewan Pemuda tetapi tidak begitu menonjol untuk nak mengambil alih
kempenan presiden dan juga apa nama tu barisan kepimpinan sekarang. Ya. Yeah. Begitu juga yang berlaku cuma dalam PKR ini kita melihatlah sehari dua ini akibat apa kesan daripada pemilihan parti itu, ya, kita nampak golongan muda ini, ya, mula tampil memperlihatkan kemunculan. Tapi dalam UMNO kita masih lagi menunggu, ya, golongan-golongan veteran ini merundur diri, ya, memberi peluang, ya, kepada pelapis daripada Dewan Pemuda, daripada Pergerakan Pemuda, Pergerakan Wanita, Putera dan juga Puteri UMNO. Jadi ini maksudnya kita tunggu bagaimana. Jadi kalau masalah macam Datuk sebutkan tadi itu, bahawa halangan untuk masuk itu, ya, ini satu benda yang biasa kalau kita lihat, ya, dalam UMNO sendiri pun, ya, bila dia pegang kuasa saja, dia akan menghalang orang lain untuk nak berebut. Orang yang lebih pandai mungkin akan dicantas dan sebagainya. Jadi inilah sebahagian daripada permainan politik yang membawa kepada halangan untuk golongan muda ini, ya, masuk dalam perjuangan mereka itu. Maknanya, adakah merupakan satu syarat untuk membolehkan orang muda masuk dengan selesa, orang tua mesti mengundurkan diri, ataupun orang muda boleh masuk dengan selesanya meskipun orang muda masih berada di posisi masing-masing? Jadi takkanlah orang muda masuk nak jadi ahli jawatankuasa agung terus, kan? Gimana tu? Okey, Datuk, ya. Boleh saya tambah. Ya, silakan. Ya, sebab itu bagi saya ini isu orang muda, orang lama, orang tua tidak apa tidak penting dari segi politik ni juga di mana negara. Ya, umur bukan satu kriteria lah untuk menentukan dia patut masuk atau patut keluar. Ya, di Amerika kita lihat pernah ada presiden Barack Obama umur 40-an. Sekarang ni umurnya 70-an, hampir 80-an. Jadi begitu juga di United Kingdom, ada yang Perdana Menteri sebelum ini umur 40 lebih, kan. Ya, sekarang pun sekarang ni Boris Johnson dalam lingkungan 50-an. Jadi maksudnya dari segi politik ini tidak ada halangan, tidak ada apa-apa yang patut di kita segregatkan antara orang muda dan tua. So siapa yang ada kebolehan, dia boleh masuk dalam politik kalau dia berminat, dia rasa dia ada perjuangan, ya, dia ada vision. Tidak siapa yang nak stop daripada untuk aktif. Jadi saya lihat ni naratif pemimpin muda sekarang ni sebab mereka tidak berkemampuan untuk berdepankan diri mereka. Jadi mereka gunakan naratif, kena bagi apa orang muda beri peluang pada orang muda. Ya, khususnya macam Syed Saddiq misalnya. Naratifnya buat parti muda supaya dia dapat bergerak. Saya rasa ini semua daripada apa penilaian diri sendiri daripada konsep politik yang sebenarnya. Maknanya dia tubuh parti politik orang muda untuk jadi vehicle dia sendiri untuk bergerak, gitu. Jadi saya rasa dia nak create satu sektor supaya mudah kita dia masuk sebagai satu excuse, sebab supaya dia boleh bersaing. Kalau tidak, cara seluruhannya dia tak boleh bersaing, saya rasanya, di segi pendidikan dia, di segi pengalaman dia, dari segi ilmu politik dia, orang muda masih kurang lah tu. Orang lama pun kalau tak ikut politik, kita perhatikan, ya. Macam saya sendiri, saya pun bukan tidak politik, saya jadi pembantu politik. Kita telah lihat pemerintah politik bergerak semasa kita zaman muda, Datuk, ya. Kita belas tahun kita masuk universiti dan sebagainya hingga hari ini, kan. Kita masuk dalam kerajaan. Jadi kita menimba ilmu. Kita melihat. Jadi adakah orang golongan kita ini tidak boleh terlibat dalam politik? Kalau kita dah fikir buat begitu, dulu mungkin kita dalam kerajaan kita tak mau masuk dalam politik. Jadi saya dari tim ni kata orang politik muda, bagi saya tidak ada dalam vocabulary saya, Datuk.
politik is free for all. You prove your kalau-kalau macam tu Datuk. Ya. Baru ini kita mengharapkan bahawa bila buka pintu pada orang muda, jadi politik, parti-parti politik tu beransur-ansur jadi perkumpulan orang muda. Tapi kalau benda tu tidak berlaku, bolehkah kita cari alternatif lain supaya politik itu dimudahkan? Bukan lagi orangnya, sebab bila kita mudahkan orang, orang muda tak masuk juga. Tapi bagaimana kita nak mudahkan politik itu sendiri, parti politik itu? Tidak kira pada orang itu tua atau muda. Ada cara atau tidak? Ya, bagi saya, itu cara dia, iaitu kita mengkreatkan satu environment politik yang lebih berkesan, yang lebih produktif. Oh. Nah, jadi kita nak tarikkan minat tu tak kira dia muda ke tua. Ya. Jadi apakah environment yang patut kita wujudkan? Saya ingat untuk environment pada hari ini, ya, khususnya macam anak-anak saya yang masih umur bawah 30-an, mereka tak peminat politik. Mereka kata ini merugikan masa saja. Ya, jadi mereka tak nak terlibat. Majoriti tak terlibat. Mereka yang penting kan hanya di kehidupan mereka. Pengajian mereka, degree mereka, dapat kerja dan sebagainya. Jadi politik tu tak ada satu extraction bagi mereka. Maknanya jangan mengharapkan kehadiran orang muda sebagai pengundi pada umur yang waktu muda, jangan mengharapkan bahawa mereka itu boleh membaiki kedudukan politik yang sudah begitu lusuh sekarang. Begitu ya, kan? Saya setuju, Datuk. Ya, maksudnya diturunkan 21 hingga 18 dalam kategori kumpulan 18-21 tu tidak ada impact dari segi untuk attract mereka masuk politik. Ya. Tidak ada. Bukan masuk mereka participate dalam politik saja. Untuk mereka untuk mereka menjadi pengundi pun saya rasa itu kurang ada signifikannya. Ya, penglibatan mereka untuk pilihan raya. Jadi saya kata signifikasi yang lebih besar dengan perubahan dari segi pilihan raya ni ialah bila pengundi tidak perlu lagi untuk berdaftar. Impact tu saya rasa lebih besar daripada impact buka pada 18 hingga 21 tahun. Ya, maknanya iaitu dalam masalah pemuda jugalah, tidak perlu berdaftar dah. Dia automatically berdaftar. Maknanya artinya orang muda akan... Dan orang tua juga ada tu. Sebab kita lihat dulu ramai orang tidak berdaftar, tak boleh mengundi. Itu bezanya. Sebelum ini, Datuk, kalau kita tak berdaftar, kita tak boleh mengundi walaupun umur kita lebih 20 tahun. Betul. Sekarang perubahan yang dasar dibuat sekarang ni, pengundi dibenarkan hingga umur 18 tahun. Okay, sebelum ni 21 tahun ke atas. Dan juga tidak perlu lagi berdaftar untuk jadi pengundi. Dua antara dua ni yang mana impact lebih besar? Saya rasa impact yang lebih besar ialah bila dibuka, patut tak perlu lagi berdaftar untuk mengundi. Semua orang boleh mengundi, yes, walaupun tidak didaftarkan. Itu impact lebih besar lagi, Datuk. Macam mana, Cik Arun? Ulang sikit yang Datuk Nordin kata tu. Okey, yalah. Apa yang Cik Nordin cakap tadi merupakan satu fenomena yang sedang kita alami. Sama sekali dari segi bagaimana kita melihat pemikiran generasi muda ini, ya, yang tidak begitu peka kepada soal politik. Cuma kalau ada pun pilihan yang ada ini, golongan muda ini sendiri, ya, keluar daripada kepompong pemikiran lama, ya, veteran politik ini dengan menubuh parti baru. Ya, seperti mana yang dibuat oleh Syed Saddiq, ya, dengan parti mudanya. Itu di antara perkara yang dapat dipikirkan oleh sebahagian daripada golongan muda yang ada kesedaran tentang politik. Cuma secara bagaimana mereka ini dapat menggembleng ratusan ribuan belia yang lain untuk sama-sama membina kesedaran dan juga membina kekuatan. Jadi kalau kita nak mengharapkan bahawa perubahan itu datang sebegitu saja, ya, dengan apa yang ada seperti mana yang Cik Nordin cakapkan tadi itu, ya, memang kita tidak boleh mengharap mereka ini secara maksudnya secara kesedaran diri,
ya, melibatkan diri dalam politik. Melainkan ada satu gerakan, ada satu wadah, ada satu platform ya yang memperjuangkan isu-isu yang dihadapi oleh generasi muda. Jadi sepatutnya peluang ini diambil oleh beliau-beliau muda yang terlibat aktif dalam politik ini untuk memberi kesedaran tentang bagaimana masa depan mereka, ya, nasib ekonomi mereka, politik, ya, bangsa, agama dan mereka. Jadi kalau tidak diberikan suatu kesedaran, ya, kemungkinan ya, perkara ini kita akan terus, beliau-beliau kita akan terus ketinggalan, ya, tanpa mereka memikir bagaimana nasib masa depan negara, bangsa dan agama mereka. Ini untuk forum kita ni bukan. Saya pada kali ini oleh kerana tajuk yang akan kita bicarakan, saya banyak fokus kepada orang-orang muda dalam grup orang muda. Walaupun kita tidak jemput secara peribadi, tetapi kita bagi maklumat kepada grup orang-orang muda. Tetapi tidak ada orang muda yang mahu datang menyatakan pandangan dan sebagainya. Jadi satu fenomena yang orang tua macam saya ni rasa sukar untuk faham apa sebenarnya yang ada di sana. Ya, kalau boleh kita boleh cuba baikilah. Mungkin kita boleh cadangkan kepada parti-parti politik supaya bagaimanakah caranya untuk membuka gate itu supaya orang muda berlumba-lumba masuk dalam parti-parti politik mereka. Siapa dia nak respon ni? Kita ada dua orang aja di dalam di permukaan air ni. Yang di belakang tu, ni saya tengok Zaitun ni. Siapa dia Zaitun Ismail ni macam mana? Kalau orang besar pun ada, nama Zaitun Ismail orang kecil pun ada. Dia tadi lagi dia, saya rasa dia buka dia punya, tapi tak nak cakap lagi. Macam mana ni? Datuk Nadir? Ya, kita lihatkan dalam semua parti politik semuanya mempunyai apa satu cawangan atau wing untuk orang muda. Ya, itu peluang telah pun dibuka. Tapi ya, tetapi masih ramai tidak mahu masuk. Ya, macam UMNO dia dah muda UMNO. Ya. Di dalam parti muda pun sama juga nama parti muda tapi bukan khusus untuk orang muda saja ya, semua orang masuk juga. Ya, itu satu misalnya juga lah kan. Jadi setiap parti semua dah ada wing masing-masing. Jadi mereka yang masuk dalam parti berkenaan, contohnya UMNO, Bersatu, PAS dan sebagainya, orang muda masuk itu memang ada keahlian. Tetapi mereka tidak boleh menyerlah dengan aktiviti. Kenapa? Itu soalan pertama. Saya rasa bukan sebab ada. Ada satu halangan dalam parti tersebut. Adakah kemungkinan kerana parti-parti politik dalam negara kita gagal untuk menarik sokongan orang muda yang sebenarnya? Jadi orang kata kalau kerana kegagalan itu orang muda hanya tunggu dan lihat saja. Nah, bila tunggu dan lihat tu, mana sikap yang pasif? Jadi bila sikap pasif tidak menguntungkan dari segi perjuangan. Perjuangan memerlukan sikap yang positif ke arah dia punya prinsip dan sebagainya. Jadi fenomena inilah yang saya lah secara personal, saya tak boleh nak faham bagaimana. Jadi kalau macam Datuk Nordin kata tadi, yang impak yang paling besarnya ialah orang boleh mengundi tanpa berdaftar, maknanya pendaftaran secara automatik itu sepatutnya memberi impak yang paling besar. Tapi kalau tengok di pilihan raya di Johor, seolah-olah orang macam tua pun dia tak tubik mengundi. Jadi takkanlah kita kata, nak kata apa dah jadi kepada politik negara kita, politik kepartian negara kita dan sebagainya. Macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Ini pandangan saya.
Tunjuk kat saya, muka. Saya tu, Firdaus tunjuk saya. Muka tu. Kita berkawan-kawan. Tengok. Datuk Nordin Encik Arun pun nak kenal Firdaus tu siapa. Saya lah. Eh? Siap dah? Siap. Okey. Ya, Firdaus. Cuba bagi tahu. Saya pun nak tengok je semuda mana Firdaus ni. Okey, bagus. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya, salam. Ahli panel. Okey, pandangan saya lah. Saya calon pada PRN Johor. Di Sembilan lah, Sembilan Bahan. Okay, dan saya mewakili parti pejuang. Oh, okeylah. Betul Firdaus, tak apalah boleh nak tutup. Teruk sangat betul line itu. Tak apalah kena tutup. Ah yes, okey, silakan. Mudah-mudahan line dijadikan sikit. Okey, cumanya saya punya pandangan memang pada PRN Johor lepas tu memang kalau ikut pada parti bilangan yang keluar mengundi memang peratusannya yang rendah. Paling rendah lah. Sangat rendah. Dan sangat rendah dan juga UMNO BN menang atas tiket hanya kepada pengundi yang dah berumur lah, yang masih kepada ni lah, maksudnya yang tegar, yang UMNO tegar lah, yang mengundi, yang sebabnya boleh menang di PRN Johor. Okey, apa yang saya nak bawakan isu ni di sini adalah pengundi muda sebanyak 70%, 70%. Sehingga 2 juta lebih yang patutnya mengundi. Tapi tidak keluar mengundi. Tapi tidak berminat untuk keluar mengundi. Itu yang saya cuba dekatilah. Saya cuba dekati sebab bagi tempoh 2 minggu kempen tu pun tidak memadailah untuk parti-parti politik ni untuk bertapak dekat satu-satu tempat. Macam muda dibelakangi oleh PH Pakatan Harapan. Dia sempat buat negotiation dengan PH lah, DAP dan sebagainya. Itu yang sebabnya dia dapat satu kursi di PRN Johor. Tapi pejuang ni dia take solo. Solo move. 42 tempat bertanding. 42 tempat pun kalah. Itu yang kita rasakan benda tu amat-amat merugikan lah. Merugikan. Itu yang pada pandangan saya. Tapi kalau untuk PRU 15 akan datang ni, saya rasa kemungkinan rakyat pun sudah jemu dan juga selalu dengan inilah banyak isu-isu dalam parti UMNO BN tentang rasuah dan sebagainya. Dan banyak pemikiran daripada orang muda ni yang tadi macam Prof cakap tunggu dan lihat tu lah. Tunggu dan lihat. Tapi sampai bila kan? Kalau macam di Jepun, macam mana rakyat dia, setiap rakyat dia dia amalkan sistem demokrasi, muda yang muda-muda semua turun untuk mengundi lah. Tak ada semangat macam tu lah yang kita nampak di Malaysia ni. Saya pun fikir kenapa jadi macam tu kan? Kalau boleh, kalau misal kata sekarang dengan harga barang naik, dengan apa semua ni, tak ada satu pun yang boleh ditangani oleh pemimpin atasan. Ya, betul. Memberi kesan kepada seluruh rakyat, yang rakyat mahin yang seperti saya dan sebagainya lah. Itu pandangan saya lah. Kalau ada macam, yelah, satu mungkin masalah politik, dalaman politik. Setiap politik di parti lah,
politik parti. Ini ada yang kira macam macam yang tadi Datuk Zuraida dah pergi lompat pergi masuk ke PBM tapi masih menyokong lagi Ismail Sabri contoh PM contohnya lah itu akan jadilah macam kata melompat di parlimen. Tapi kesan dia tak fikirkan kepada rakyat ni, pembuat dasar dan sebagainya lah. Itu yang saya rasa amat kesal lah kalau adanya pemimpin yang begitulah. Itu yang akan merosakkan seluruh struktur di demokrasi berparlimen. Dan menyebabkan rakyat dah sampai hilang kepercayaan kepada sistem pilihan raya di Malaysia. Jadi kalau hilang kepercayaan, apa dia nak buat? Itu dia kena satu yang pendapat saya lah. Kalau boleh yang tadi tunggu dan lihat, dia nakkan sebuah gabungan parti yang kuat, parti yang bergabung dengan kuat dan dia tiada agenda politik masing-masing ataupun tiada agenda tersendirilah. Maksudnya kalau nak selamatkan Malaysia ni daripada apa yang terjadi seperti Sri Lanka sampai muflis dan banyaknya hutang daripada negara luar dan sebagainya lah. Masih terpalit lagi dengan isu-isu begini. Kita ada macam UMNO BN ada kem-kem Zahid Hamidi, kem kluster mahkamah dan sebagainya. Itu berkecamuk dalam UMNO BN. Apa yang kita nampak. Tapi itulah kita nakkan kalau rakyat ni macam saya akan memilih lah kalau pilihan raya ni dibuat dan ada satu ni gabungan antara ataupun piagam rakyat ke dan sebagainya ataupun gerakan pejuang nasional ke, maksudnya gabungan parti-parti politik yang yang boleh menjaga dan meyakinkan seluruh rakyat untuk memilihnya pada PRU 15 akan datang. Itu pada pendapat saya lah. Okey. Jadi maknanya ke mana ni? Datuk Nordin. Tak sebab apa ada dua tiga orang tu saya hantar link dia cuba masuk tak boleh masuk dalam forum Datuk lah. Yang mana? Ada saya pergi link dia siapa ni nak masuk Zoom Datuk ni dia tak boleh masuk. Dia orang mesti tunggu waiting apa untuk invite tanya apa. Dia masuk. Datuk Basri. Sekejap saya simak. Ya, banyak ada tiga orang call saya. Ha, ni Syafiq ni baru masuk. Dia pun boleh cakap lah. Dia pun orang politik ya, ni. Syafiq ni ada nama dah. Ya, sekejap. Dia pun masuk. Tadi ada kawan saya ada dari London seorang tu. Dia nak masuk juga. Dia ada dari Thailand seorang murid pun saya hantar link tadi. Dia cakap tak boleh masuk. Sekejap, saya simak. Dia pasti hilang, saya tengok ya. Dah masuk. Sekarang dah masuk dah. Okay. Kevin dah masuk dengan Syafiq. Syafiq boleh cakap dulu kot. Syafiq dengar tak? Syafiq nak cakap, Syafiq. Tak, saya nak saya nak dengar dulu sebab saya tak apa nama baru orang kata apa play, saya tak tahu apa topik yang dibincangkan lagi. Okay, Kevin. Kevin ready, can come in, Kevin. Kawan saya daripada London, Datuk. Okay. Dia kaum muda pun dia tua lah. Okay, Kevin. Hai Datuk. Selamat petang. Terima kasih Dato' Yunus Nordin sebab benarkan saya masuk dalam blog ni ya untuk beri pendapat pasal berkenaan dengan orang muda masuk dalam politik ya. Pada pendapat saya politik zaman sekarang ya harus di atas tangan generasi muda. Alright? Semasa kita dapat kemerdekaan ya 1957 dan 50 tahun selepas kemerdekaan disebabkan negara kita masih muda. Okay, generasi kita kurang dapat exposure dalam bidang politik, kurang faham maknanya menjadi seorang politik ya. Kaum muda diketepikan. Okay. Tapi kalau kita tengok daripada segi sejarah ya, ramai daripada pemimpin politik zaman muda ya, masa kita mendapat kemerdekaan
all began masa mereka di universiti atau masa mereka dalam usia muda. Yeah. You know, because masa tu semangat membara, kemerdekaan membara dalam diri mereka dan mereka hendak mendapat dilepaskan daripada penjajah British. Okay. Okay. Tapi as time went by, okay, masyarakat Malaysia menjadi, apa perkataan yang harus kita pakai, is complacent. Okay, kita fikir, right, bidang politik harus terletak di atas tangan sebilangan orang sahaja. Yeah. Iaitu mereka menjadi orang politik dan kita telah hilang. Can I just add in Malay, in English, yeah? Okay. Mm. We actually lost our understanding of what is politics. Okay. Politics in Malaysia has become an opportunity to become self-rich, an opportunity to self-ego improvement. It is not about serving the people. Politics, when we started Merdeka, you know, Tunku Abdul Rahman, yeah, masa mendapat Merdeka adalah untuk orang Malaysia. Kemerdekaan itu bukan untuk Tunku Abdul Rahman. Yeah, itu yang kita tak faham. Kemerdekaan is not a Tunku Abdul Rahman's kemerdekaan, the Agong's kemerdekaan. Kemerdekaan adalah untuk masyarakat Malaysia, seluruh bangsa Malaysia, Cina, India, Melayu, is kemerdekaan. Yeah. Tapi sejak generasi tersebut, kita telah hilang, we lost our way along the way. Okay, and we forgot what politics is all about. So now it's time for the younger generation to come back into politics to steer Malaysia into the new way of thinking. Because our old politicians are all too corrupted in terms of their brain, their mentality, what their perception is on politics. The new generation understand politics better. They know what politics is all about and they have a future to worry about. Okay? Now a politician that is, say a senior politician, all right, is not going to be with us very long. Okay? It is sad. Okay? They're not going to be with us very long. They're not going to be with us for the next 50 years. Okay? Right. So you punya, suggestion, macam mana youngsters have to do in this situation? Okay. What we need to do, we need to encourage new, younger people to get involved in politics. If we look in the UK, yeah, in the UK, we had our local election just about a month ago. Okay, the youngest local councillor. Local councillor is like state councillor lah, majlis daerah. Yeah, okay. He's 18 years old. 18 years old. Yeah. Right, he had just finished school. He became a councillor, and this person was voted by people who are 80 years old, 50 years old, 18 years old. So voted by younger saja tu, ataupun yang orang lain, yeah, from old he generation. He was voted by everybody. He was voted by everybody. It's that local election, lah, like local election, you know. So for the Majlis Daerah, we get all our politicians, yeah. Yeah. So, yeah. So the people who live there vote for their own leaders. Okay, and they were quite happy to vote for an 18 years old because they felt that the 18 years old was better than the 60 years old person. Yeah. Right? And that 18 year old person, when he took over politics, he came up with a lot of new ideas on what we should do because he's thinking about what is going to happen in the next 50 years. Mm-hmm. The politician who's 60 years old cannot think what's going to happen in 60 years time. So that is what is important. Today and tomorrow, right? Ah, Dato, what is important for politics is bukan apa yang berlaku sekarang. Yeah. Okay, kita fikir sekarang, oh, you know, the ringgit Malaysia sudah jatuh, you know, everything sudah jatuh, ini masalah, itu masalah. That is masalah sekarang. Okay? Yeah. 5 years ago, did anybody think that Russia will attack Ukraine? Did anybody think that our Arab brothers will attack Syria? Dah cara jelas sikit, Dato. It doesn't happen. Okay. Kevin, Dato tanya soalan tadi, bagaimana kita nak attract orang muda di Malaysia masuk politik ni? How to attract youngsters? Bagaimana? Apa suggestion kita? Yang tak nak masuk politik, itu isu sekarang. Dato, I see. Boleh masuk lah, Kang. Okay. I see my good friend Muhammad Shafiq is there. Hi, Shafiq. Yeah. Okay. Would you like to continue? The way to do it, Dato, okay, is that we have to give peluang untuk orang muda masuk politik. Yeah. Tidak ada guna kita kata, oh, orang muda sila masuk politik. Dia masuk politik, tapi kalau tidak diberi peluang untuk menjadi a senior member or take a position of responsibility, then it's a waste of time. So we must be genuine. Masalah je kita melepas batuk di tangga. Kita cakap, oh, orang muda masuk. Tapi kita tak nak bagi dia position. We don't want to give them that responsibility.
we keep saying, oh, the tanggungjawab harus kepada orang yang tua. You know, all the orang politik yang ada experience. So kalau kita tetap dengan pendapat macam itu, orang muda tidak akan dapat peluang untuk masuk. Okay? Take Khairie Jamaluddin. Khairie Jamaluddin masuk politik sebab dia ada connection masuk politik. Yeah. But I don't want people like that. I don't want people with connection. I want the man on the road. I want orang yang jual kacang putih jadi politician. I want orang jual nasi lemak jadi politician. I want orang jual char kway teow jadi politician. I don't want anak dato, anak Tan Sri jadi politician. Yeah. So it's all to do with the mentality that we have. We have to change our mindset and we have to be brave. Kita harus berani memberi tanggungjawab kepada orang muda. So I'm now the problem, dia masalahnya sekarang ni, sama ada orang tua tidak memberi tidak bagi jalan ataupun orang muda masih lagi pasif. No, I which think one is orang, no Dato, saya tak setuju dengan pendirian sebegitu itu. Let's take for example apa yang berlaku di Universiti Malaya. Okay. I think a few years back there was some masalah di Universiti Malaya di mana I think a lot of students were not happy that the pemimpin Universiti Malaya campur tangan dengan isu politik. Okay. Now ingat lah, we have to remember Universiti Malaya one of the most renowned universities in Malaysia, respected universities in Malaysia. The student leader objected. Okay. So this is a pemimpin muda objected. What happened? Was he given the peluang? Adakah orang menyokong pemimpin muda? Pemimpin muda itu diketepikan. Because why? Because we always want to support the older person. We think, oh, the older person is right, the younger person is wrong. You know? So kita sendiri tak bagi peluang. Adakah, is it because our society is very conservative? It's very what, Dato? Conservative. I don't know, Dato. I think maybe 20 years ago kita boleh kata our society is very conservative. Kalau kita tengok zaman sekarang, kita ada exposure Facebook, kita ada exposure YouTube, kita exposure on the internet. Okay, orang zaman muda sekarang bukan lagi conservative. Mereka sudah they've been exposed to what's happening in the world, and they know what they want, they know what is right. It is just that our political forum does not give them that opportunity for them to grow and to bring them up. That is the masalah. It's the system yang ada masalah, bukan kepada orang muda. Okay. Saya nak bagi peluang kepada Syafiq. Syafiq, mengikut Kevin, bukan soal orang muda tapi soal sistem yang tidak membuka peluang kepada orang muda. Orang Kelantan kata ditutup, sistem itu menutup apa tu. Macam mana Syafiq? Assalamualaikum doktor. Selamat petang kepada Kevin di London. So saya ada dengar hujahlah kita membincangkan soal politik orang muda. Saya tak berapa muda kot, muda lagi kot, 31. Muda lagi banding dengan saya. Masih muda. Berkecimpung dalam politik di Universiti Malaya macam juga dengan Tuan Kevin kita. Dan start dengan UMNO, sekarang dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Okey, saya masuk Bersatu tahun 2020. Jadi apa nama ni, apa dia punya persoalan tadi? Doktor? Persoalannya ialah belum tadi dalam perbincangan awal kita duk blame orang muda. Pasif, tidak mengambil peluang, mana opportunity untuk apa. Tetapi mengikut Kevin sebenarnya sistem tu tidak membantu. Okey, ada benar dan juga ada kebenaran ya, sebab politik dalam negara kita ni dia berbeza dengan politik di luar negara. Katalah di Britain lain On the ground. Politik di luar negara dia lebih kepada apa nama, dia nak tengok kepada idea kita. Idea kita, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Tetapi politik di Malaysia dia berpandukan kepada pengaruh. Jadi apabila dia berpandukan kepada pengaruh, of course dia melibatkan dana kewangan dan sebagainya. Jadi sebagai orang muda, sebab politik dalam negara kita ni bergerak dengan duit. Dia bukan bergerak dengan satu perjuangan macam zaman Tunku Abdul Rahman, dia dicetuskan oleh satu perjuangan. Pada zaman Dr. Burhanuddin Al-Helmi juga satu perjuangan dalam apa nama dipanggil apa?
sebelum tertubuhnya UMNO pada tahun 1936 tu, tak silap saya ada satu parti, saya dah lupa dah, yang haluan kiri. Jadi semuanya atas dasar perjuangan. Jadi sekarang ini dia bawa kepada semuanya berkonsepkan kepada program. Bila sebut tentang program ni, duit lah. Macam Dato' Nordin selalu kritik berkenaan dengan pengagihan beras dan telur. Jadi politik dalam negara kita ni dia berkecimpung ke arah pengaruh. Jadi siapa yang ada pengaruh, walaupun dia ni bodoh, walaupun dia ni tidak mempunyai satu perjuangan, tapi dia akan menjadi seseorang dalam politik tu. Jadi mungkin di situ ada masalah apa nama sistem yang perlu kita ubahlah. Jadi peluang kepada anak muda. Jadi anak muda bila saya turun, mereka tidak mempunyai exposure ke arah politik. Contohnya apabila bila punya pilihan raya negeri Johor, saya adalah sebagai ketua unit penceramah untuk Bersatu. Jadi bila kita turun ada on the ground di Dun-Dun di Johor, bila bertemu dengan orang muda yang berumur 18 tahun, mereka tidak tahu kan, apa itu politik, siapa pemimpin negara, apa dasar negara, kan, kenapa mereka perlu memilih, kan, apa nama ni, apakah tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia untuk memilih satu pentadbiran, kan, ideologi. Mereka tidak tahu apa maksud demokrasi sosial, apa maksud liberal demokrat, apa maksud konservatif. Dia tidak mempunyai langsung pengetahuan. Nanti Syafiq, tadi Kevin kata, bukan kelemahan orang muda, tetapi kerana sistem yang ada itu, environment politik yang ada itu, boleh menyebabkan orang muda jadi kaku. Tapi Syafiq kata, orang muda itu sendiri tidak pandai, tidak mempunyai kemampuan. Jadi macam mana kita nak nak kompromiskan antara dua pandangan ini? Itu saya kata ada betulnya, ada betulnya sistem tu, sistem politik di Malaysia saya sebut tadi, dia berdasarkan pengaruh, bukan disebabkan apa pendidikan. Jadi daripada sudut orang muda ni juga, dia terbahagi pemikiran tu, pemikiran luar bandar dan pemikiran bandar. Kita tak boleh samakan pemikiran 18 tahun di bandar yang keluar daripada universiti dan sebagainya dengan orang asli, orang fielda, orang luar bandar lah khususnya. Mereka ini tidak mempunyai pengetahuan tentang politik dan sebagainya. Kan? Jadi apabila mereka menyertai politik, hasil daripada teladan orang lama, mereka melihat kepada peluang. Bukan peluang perjuangan, peluang untuk kerjaya, peluang dan sebagainya. They're looking for the opportunities. They're looking for social economy, dan dia looking for something untuk diri dia sendiri. Jadi inilah bawakan yang dibawa oleh orang-orang yang terdahulu selepas daripada perjuangan kemerdekaan. Apabila ditunjukkan sifat, apabila orang yang berpolitik ini, dia tidak ada apa-apa, daripada tidak ada apa-apa dan dia jadi someone. Ada rumah yang macam istana, ada kereta yang besar. Jadi dia anak muda ini melibatkan diri dalam politik hanyalah kerana itu. Sebab itu kalau kita tengok banyak barisan kepimpinan anak muda yang pada permulaannya mereka ini berjuang gila-gila, turun ke jalanan dan sebagainya, apabila mereka mendapat sesuatu, dan apabila mereka diberi jawatan menteri dan sebagainya, hilang perjuangan mereka dan mereka fokus ke arah untuk dapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Jadi perjuangan untuk diri mereka sendiri. Inilah yang masalah yang berlaku dalam negara kita, yang saya sendiri pun pening sebenarnya. Macam mana nak convince Datuk Gelak. Saya sendiri pun pening sebenarnya. Macam mana nak tarik rakan-rakan, nak tarik semua. Kita nak bagi tahu perjuangan. Kita nak bawa satu perjuangan. Syafiq, isu perjuangan ni masih laku ke ataupun sudah basi? Dia perjuangan. Sekarang ini politik ialah isunya rezeki dan merebut rezeki. Apakah isu perjuangan tu masih okey atau sudah basi? Dia perjuangan, Prof, ada banyak perjuangan konservatif, perjuangan ekonomi. Jadi dalam keadaan sekarang, saya rasa more of the anak muda dia tak tengok kepada konservatif. Saya boleh katakan mereka ini lebih kepada liberal. Jadi dia tak nampak dah kepada perjuangan. Sebab saya pernah test benda ni. Saya pernah test adakah mereka concern tentang keistimewaan Melayu, adakah mereka concern tentang kedudukan agama Islam and whatsoever. Kan, jawapan mereka adalah mereka melihat kepada apabila mereka habis belajar, apakah peluang yang disediakan oleh kerajaan dan sebagainya. Itu adalah satu perjuangan juga. Jadi perjuangan ini sebenarnya dia dalam konsep yang sangat besar, bukan sahaja konservatif. Perjuangan kepada anak muda ini
lebihnya kepada nak mengurangkan amalan rasuah, nak mewujudkan takbir urus yang baik supaya dapat negara kita dapat menyediakan ekonomi yang baik, dapat menyediakan peluang yang sama rata kepada semua orang, rakyat Malaysia, tidak kira Melayu, India ataupun Chinese itu sendiri, Prof. Okey, okey. Dato' Nadeh, nak ulas ke? Okey, saya lagi saya nak suruh Kevin masuk balik. Ha? Kevin lah, after you come back. Ha? Saya nak minta cadangan dia, Kevin, apa pandangan dia supaya orang muda boleh aktif dalam politik, Dato' kan? Okey. Ya, jadi sebelum Kevin masuk cadangan dia itu, saya nak bagi clarification sikit lah di sini. Yang kita yang bincang ini iaitu penyertaan orang muda dalam politik, politiknya mereka aktif sebagai pemimpin politik, Dato' kan? Itu naratif kita kan? Mm-mm. Jadi satu lagi naratif ialah orang muda aktif politik, maksudnya mereka jadi pengundi, maksudnya dia participate in politiknya election. Yeah. Yeah. Nah, itu dua perkara yang berbeza sini kan. Nah, jadi saya rasa kita bincang sini bukan orang muda untuk pergi voting masa election. Khusus sekarang bagaimana untuk melibatkan mereka aktif dalam politik. Mungkin sebagai satu sub-profession mereka lah. Jadi kalau kita mahatkan orang dalam 18 tahun untuk menyerta dalam politik sebagai pemimpin, saya agak cukar lah saya sebut tadi, Datuk, tadi kan. Bagi mereka untuk masuk, sebab orang muda, orang 18 tahun hingga 21 khususnya, mereka masih belajar, masih dapat degree, masih cari kerja sebagainya. Jadi bila nak orang muda nak menyerta dalam politik, saya rasa kena ada satu age yang tertentu, ya, umur tertentu. Maksudnya mereka dah bekerja, Datuk. Jadi kalau orang muda masuk politik tanpa apa kerja, tak ada perbatan, jadi apakah profession mereka? Adakah masuk politik sebagai satu profession? Itu soalan sekarang tu. Jadi bila mereka orang muda fikir begitu, jadi dia kata aku masuk politik ni, aku nak buat apa? Adakah parti nak bayar aku gaji? Untuk bergerak sebagainya. Ya, kita tak ada apa keadaan seperti itu di Malaysia ini. Ya, kalau politik benar-benar untuk bawa orang muda untuk jadi pemimpin, dah aktif sebagai pemimpin dalam parti politik, maksudnya kita kena ubah satu senario lah. Itu sebagai satu. Macam Kevin kata tadi lah, ubah sistem. Menjadi parti politik jadi satu profession. Bolehkah kita ubah yang tu? Ya. Kalau tidak, dia orang akan masih tunggulah untuk hidup lebih penting lagi. Jadi bagi saya ni, evolution yang berlaku saya sebut tadi, bagaimana masa Datuk Sri Najib masuk politik umur 23 tahun, Isa Samad, Kato Yo, kita sebut ramai lagi, Nazri Aziz. Mereka ni pun mula politik masa umur muda, bukan umur 30. Beliau bawah 30 tahun. Jadi jadi itulah, itu sekarang bercakap dengan pandangan dia orang lagi lah, apa cadangan dia orang boleh lakukan. Okay, Kevin, before you go, tell us what to do. Unmute. Your mic. Unmute. Datuk, I'm not going anywhere. I'm very grateful for this peluang to come on your blog. Okay, good. Go. Just to beat us, saya masih warga negara Malaysia. So saya sudah menetap di UK sudah 20 tahun. Okay. Banyak peluang untuk menjadi warga negara UK, tapi I grew up in Malaysia. My father worked with the army. Okay. And he loved the country. Okay, so he fought for the country, all right? So I love my country also, so I'm still a Malaysian. Okay, just to make a point clear lah. Okay, we believe you. But pasal this politic issues, yeah, Dato. The point is that politics has become about getting posts. So kalau orang muda masuk dalam politik, dia nak jadi timbalan presiden, dia nak jadi ahli jawatan kuasa, they want to research. That is the point I was saying. We have to give orang muda tanggungjawab. That is more important in politics. You know, you are responsible for something. It is no longer the post. You know, the whole system politik di Malaysia sudah menjadi corrupt because of this post. You know, if you have a post, then it is worth for you to gain politik. Kalau you adakah Kevin agak orang muda boleh terima dia masuk politik tanpa post tapi dia ada tanggungjawab? Is it okay for them? The problem is that the system has been hijacked. Okay, the whole political system telah di hijack
atas nama duit dan kuasa. Alright, so you only go into politics. Now, now, let me be very honest lah. Okay, you ask anybody, you nak masuk politik, buat apa masuk politik? Dia sudah ada ahli jawatan kuasa, dia sudah ada orang sini, dia sudah ada presiden punya anak, presiden punya sepupu, president's wife punya anak, semua ahli jawatan kuasa. Alright, so why bother to go in? So the orang muda pun, why bother? Because you masuk pun, you tak ada peluang sana. And then the person who making the decision, okay, is the ahli jawatan kuasa. The ahli jawatan kuasa is apa six? Okay, orang apa six buat decision, memang keputusan pun jadi apa six punya keputusan. So what we need to do, we need to get away from the system and create forums. So we have to change the mentality the young people, change the system. That means the young politicians are being given issues of responsibility. Can you be responsible to look after the welfare of education, you know, pendidikan of these people in the kampung? Okay, so like what Shafiq said, correct. People in the kampung are maybe have a different exposure. Okay, I wouldn't say it. I wouldn't say the enthusiasm is lain. Sama ada you duduk dekat kampung atau you duduk dekat bandar, you ada tanggungjawab kepada negara. Alright, and you want to make a change. Okay, the problem that we have is that we are not given the young people that areas of responsibility, because it's all to do with money. So I would like someone to go and pick like say 5 young people. Okay, antara umur 18 to 20 tahun, and say, look, here is 2,000 ringgit. Okay, can you go into this kampung? Like, give an example. Okay, can you go into this kampung? Okay, and change the pendapat terhadap pendidikan for all the children in that kampung. Yeah. They will do it because that is what politicians is about. Politics is about influencing and helping the people around you. It is not about enriching your own self. You see, so when people say, oh, kita nak orang masuk politik, we talking about dapat position politik. It is not. If I can go into my local kampung, okay, and persuade all my pakcik-makcik, anak pakcik-makcik mesti dapat pendidikan. And if I can convince semua orang dalam saya punya kampung that yes, generasi muda mesti habiskan sekolah sampai SPM, mesti kalau boleh dapat pendidikan lagi tinggi, alright, that is a political success. You get my position. Yes. It's not about making a jalan, making a bangunan cantik-cantik. Okay. That is not about politics, sir. Okay. Saya rasa macam kalau kita letak UMNO di hadapan kita, nampak macam impossible to do it. Sebab dia punya apa sudah very tight. Tapi kalau untuk parti-parti politik baru, kemungkinan boleh. Tapi parti politik baru pun tidak melakukan yang macam Kevin kata tadi. They still using orang muda ini untuk memperkukuhkan dia sendiri. Datuk, I have spoken to Datuk Nordin. Okay, and Datuk Nordin, you know, I'm involved with Datuk Nordin. We are business partners in things. Okay, in the UK, okay. Also in Malaysia, no, before we go to that, kita pergi kepada. I told Datuk Nordin, okay, if there's an opportunity, bring me in to work as an advisor, to work as a even to give points, guidance to any group that wants to do it. I'm very happy to do it because my motivation, Datuk, is not about money. My motivation is to get a better Malaysia. If there's a peluang, Datuk, you know, tak kira lah which political party, even MCA also, because I've never looked at color when I talk to people. Okay, yeah, if they come to me, they say, Kevin, can you come and give us some advice what we can do to bring the thing on? I will be more than happy, Datuk. Okay, Cik Arun, kita faham daripada Kevin ini. Saya rasa Cik Arun pun faham. Okay, sorry. Kevin, you come to Bersatu. Which the our chief information. You can Bersatu also, they close dia do. Dia tak bagi masuk orang baru. Okay. Oh, sorry. Macam kita cuba nak apply teori yang Kevin kata tadi, mungkin kita kena bezakan. We should differentiate between politik and party. Macam mana, Kevin? Am I right? Actually, Dato, the party, okay, the party is the mechanism to deliver politics.
Okay, the party is not about politics. The party is like a mechanism. So kalau saya nak pergi to work, I sit in a car. So the party is the car, is the conduit to bawa saya daripada A ke B. It is not the politic. The driver is the politician. The driver is the one that determines the direction of which it goes. So so the political party have to change their mindset, Dato. Until that mindset changes, we will never see any improvement. So we have to change the car. Correct. It's the driver, Dato. It's the driver that determines what the car does. If the driver pusing kiri, the car pusing kiri, the car will not move on its own unless alignment sudah lari. Yeah. Then the car pusing on its own. Okay. Saya nak buat penambahan sikit, bro. Yeah, sir. Okay. Apabila Sir Kevin is talk about jawatan dalam parti for orang muda, dia berbeza dengan apa yang berlaku masa penubuhan UMNO dulu. Right now kita ada perlembagaan yang orang tak faham. Sebenarnya semua parti adalah perlembagaan yang sama. Dia melibatkan pemilihan. Yeah. So someone akan sebab tu saya sebut tentang pengaruh tadi. So why dia jadi warisi ataupun dia jadi macam kita panggil sebagai nepotisme, waris daripada keluarga dia dan sebagai nepotisme. Amalan ni kenapa berlaku? Disebabkan semasa pemilihan ni sebenarnya orang memilih berdasarkan pengaruh dia. So turun duit. Dia bukan sahaja berlaku dalam election. Actually dalam parti election sendiri berlaku benda yang sama. And so that peluang untuk orang muda macam saya cakap tadi. And bagi orang muda yang sebab politik dalam negara kita, dia bukan berkonsepkan dia ni ada profesor, dia ada master dan sebagainya. Dia berkonsepkan ibarat ayam dalam reban. Orang politik ni dia suka orang bodoh dengan dia. Sebab apa? And dia senang nak bagi something macam orang yang memelihara. Nanti ayam Syafiq, Okey. Yang Syafiq kata tu, okey. Kalau we are discussing about UMNO, PAS dan sebagainya. Tapi kalau kita discuss mengenai parti-parti baru macam parti Syafiq sendiri. Jadi struktur tu belum ada dalam parti Syafiq. Kenapa benda itu terjadi juga? Tak, dia semua parti berlaku benda yang sama. Macam sekarang baru ni pemilihan PKR pun berlaku benda yang sama. Berlaku semua parti berlaku benda yang sama sebab it's about money. Kan bila kita bagi duit, orang Malaysia ni dia akan undi berdasarkan okey kita lobby dia. Okey, engkau bagi aku satu undi untuk aku jadi ketua bahagian. Oh, untuk aku jadi ketua armada. Datuk sendiri pernah tahu saya pernah bertanding nak melibatkan diri bertanding sebagai ketua armada. Disebabkan saya hanya ada perjuangan tetapi saya tak ada harta yang banyak, saya tidak dapat diberi peluang ke arah itu. Bila bercakap daripada konsep berhadapan dengan orang, konsep politik yang hujah dia, memang kita nampak hujah politik, skrip politik tu. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam parti-parti di Malaysia, sebab saya pernah involve dalam all the party kat Malaysia ni, semua berlaku sistem ni. Jadi sistem ini perlu diubah sebenarnya. Sebenarnya pemimpin ini harus dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan. Sebab apa? Ini rakyat perlu faham. Apabila menteri dia duduk ke atas, di bawah menteri ini siapa? Di bawah menteri ini adalah profesor, master, degree dan kumpulan pemikir, kumpulan pegawai dan juga kumpulan pelaksana. Menteri yang datang jadi menteri adalah grade N11. Macam mana N11 ni nak berfikir seperti orang grade N52, grade USA sebagainya. So sistem politik dalam negara kita ni perlu bertukar. And maknanya dia dipilih berdasarkan pendidikan dia, kena letak. Contohnya nak bertanding sebagai ahli parlimen, perlembagaan perlu diubah. Maknanya ahli parlimen ni sekurang-kurangnya, dia nak jadi menteri, sekurang-kurangnya dia kena ada degree ataupun dia kena ada master. Untuk dia jadi DUN, sekurang-kurangnya dia kena ada diploma. Kalau tidak susah, sebab itu negara kita, macam saya pernah dalam UM, saya pernah terlibat dengan Mufti. Bila saya terlibat dalam satu projek inovasi, saya pergi terang dekat menteri-menteri tak faham, tidur. Sebab apa dia tidur? Sebab dia grade N11. Dia SPM, macam mana dia nak faham apa yang saya bawa? Jadi ini sistem ni yang perlu diubah, Prof. Okey, saya nak bagi pulang sikit pada Cik Arun. Bagaimana Cik Arun? Okey, terima kasih Datuk. Yes. Kalau kita lihat pada semua pandangan ahli-ahli yang mengambil bahagian pada petang ini, kita nampak satu maksudnya permasalahan lah, ataupun fenomena dalam sistem parti politik kita di Malaysia ini. Jadi bila kita bercakap tentang golongan belia ini,
apa yang penting ialah bagaimana kita nak memahamkan mereka, ya, dalam konteks untuk mereka memasuki ataupun mempunyai kesedaran tentang politik ini. Kerana orang muda ini dia idealisme tinggi, orang muda, ya, orang yang mempunyai idealisme yang tinggi. Dan biasanya golongan ini suka kepada fakta, suka kepada angka-angka. Jadi kalau mereka dapat memahami tentang permasalahan negara yang kita sedang hadapi ini, tentang hutang yang tinggi, tentang kejatuhan mata wang dan sebagainya, mereka boleh faham. Dan kalau kita dapat memahamkan mereka kesan ataupun risiko hutang yang tinggi yang kita kena bayar sehingga 30 tahun atau 40 tahun akan datang, maka mereka akan melihat fenomena ini akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Jadi itu sebagai satu contoh misalnya. Jadi lain-lain contoh supaya mereka. Tapi Cik Arun, mengikut Kevin punya teori, dia kata bukan orang muda tu tak faham, tak nak, tetapi our system tidak membuka peluang, ranking yang ada, budaya yang ada tidak membuka peluang untuk mereka itu. Misalnya seorang political leader. Dia leader ni, dia bila dia engage dengan pemuda, jadi dia punya tujuannya untuk menarik pemuda tu sokong dia. Tidak macam Kevin kata, dia employ budak tu supaya pergi menyedarkan masyarakat. Tidak ada sangkut paut dengan dia punya political mileage ataupun tidak. Itu memang sekarang ini. Bolehkah kita pecah persoalan itu? Before bro, I go to you, Kevin. Ha? Boleh jelas ke, bro? Saya nak tambah analogi prof tu lah. Ya, ya. Ini bukan saya. Kevin punya idea. Saya tak ada idea. Okay, prof. Prof mengajar di universiti kan? Ya, dulu-dululah. Sekarang ini dah tua dah. Contohlah saya ambil dalam konsep universiti. Kalau lecture ni kurang-kurangnya master lah. Degree, master dan sebagainya. Yes, yes. Saya letak dalam universiti tu, dia punya dekan dia SPM, timbalan net chancellor SPM dan juga chancellor SPM. Agak-agak apa nama ni, semua lecturer ni akan ikut dia tak? This happen dekat anak muda. Kalau dia letak macam contoh saya, nak ikut saya keluar universiti. Lepas tu budak entah datang daripada mana, entah disebabkan dia bapak dia orang yang kaya dan sebagainya, takkan orang muda nak ikut dia? Memang takkan ada orang yang akan ikut dia. Tu yang sebenarnya berlaku kat Malaysia. Maknanya maknanya terlebih luas lah tu, Syafiq, lebih luas lagi. Jadi maknanya ini macam Mahathir kata dalam buku dia telah. Dia kata kalau saya biarkan mereka itu berkuasa, maka mereka macam Tengku Razali apa tu akan mewarisi golongan Ningrat. Golongan Ningrat yang akan melanjutkan idea-idea itu, dan orang macam saya tak boleh jadi pemimpin. Maka oleh kerana itu, saya berusaha untuk merebut. Jadi Syafiq, dah kita tahu dah orang tu rendah daripada kita dari segi akademik dan sebagainya. Mengapa kita tidak ada hasrat orang muda ni untuk merebut kepimpinan itu sebagaimana yang Tun Mahathir lakukan pada waktu itu? Terpaksa berkrisis dengan Tengku lah apa semua sekali. Macam mana tu? Saya tambah sikit kot. Tak? Okay, ha? Okay. Okay, kita tambah sikit. Sebab ni kita pergi dalam cerita dengar diorang pula. Okay, sir. So. Sekarang kita dah cakap di segi ni lah, kadang kita apa, kita dah kangkung segala-gala Datuk. Jadi kita tak ada fokus lagi untuk bincangan pada petang ni tu kan. Tanpa banyak idea sangat. Sekarang kita fokus balik pada penyertaan orang muda dalam politik yang Datuk sebut tadi. Penyertaan. Nah, Datuk kata apa, perahu sudah di air, gayung sudah tangan. Tapi kenapa mesti belum bergayung? Ya, betul. Mungkin apa-apa ni, kawan-kawan kita sini tak dengar kita bincang peringkat awal tadi mungkin, Datuk kan? Okey. Tak apalah. Maksudnya sekarang ni bila kata orang muda, penyertaan orang muda tu dari segi apa? Saya ada sebutkan tadi. Segi sebagai apa, pengundi, iaitu bukan aktif politik, bukan sebagai pemimpin. Itu dua perkara yang berbeza kan? Jadi bila dengar pandangan daripada Syafiq tadi, Kevin dan sebagainya, saya boleh rumuh di sini bahawa penyertaan orang muda ni peringkat
bagi saya lah mungkin 25 ke bawah ni penyertaan mereka kita dia apa dia tahu pasal politik. He cares about politik. Dia tahu apa berlaku politik. Tapi penyertaan dia bukan sebagai pemimpin kita tu. Nah, sebab saya sebutkan tadi kalau umur 25 tahun 18 tahun dia dia pentingkan pendidikan dia, pelajaran dia juga pekerjaan dia. Dia mungkin tak ada kerja lagi. Macam mana dia jadi pemimpin dalam dalam parti politik? Parti politik kita saya sebut tadi sistem dia bukan kita boleh employ dia umur 14 tahun lepas SPM masuk parti, okey kita bayar dia jadi seorang pegawai politik dalam parti. Saya kan pula ada di Malaysia juga macam tu. Kan? Ha? Jadi maksudnya untuk orang muda ni bila umur 18 kita nak dia aktif dalam politik hingga satu tempoh mungkin 25 tahun sehingga dia dapat satu profession. Ha, bila dia dapat profession dia boleh aktif dua peringkat. Di, kerja pun untuk cari makan pun dia ada kerja dia. Di masa sama dia cuba aktif dalam politik untuk jadi jatuh kuasa pemimpin berbagai peringkat. Dia boleh mula masuk di situ. Jadi ini orang muda lagi ni. Jadi bila dia mula di situ, saya ingat mula 18 tahun ni habis susah lah untuk pemimpin lah. Dia kena Datuk, ada, Datuk ya. Tadi Kevin kata di Britain ada seorang counselor, local counselor kan? Yang dia sudah dipilih, dia masih belasan tahun, itu tak? Yes, 18 tahun tadi counselor. Saya tak tahu bagaimana dia boleh masuk dalam politik tu sejak mula. Adakah dia iwang begitu banyak keluarganya dan sebagainya? Mungkin through keluarga? Ya, itu sebab kalau kita kalau kata kita orang muda biasa, ya tidak ada apa tu sebuah keluarga yang baik. Jadi dia nak ikut dalam politik bagaimana? Macam dia nak ikut dalam politik kalau umur dia apa sebelum dapat pekerjaan. Ha, kalau 18 tahun dia dah bekerja, tak apalah kalau dia dapat jabatan, dia businessman. Anak toke goreng pisang di tepi jalan baru lulus universiti, macam mana dia nak join universiti to be local counselor? Maknanya dia tidak ada background langsung, eh? Macam mana tu? That if I can come in please, okay? Hello? Sorry, Datuk. I think the point here we are missing. The point we're missing here is that umur is not an issue, Dato. Okay, that is the Asian mentality. Okay, we always go and put constraint. Sebelum kita buat kerja, kita start. Okay, apa masalah yang mungkin berlaku? We always we take a very negative approach on it. Okay, Dato, you look at our tennis players today yang menang tennis competition. 16 tahun winning the US Open. We talk about sports. Okay, young people all coming up. We talk about entrepreneurs. Okay, look at all our IT entrepreneurs, all the billionaire IT. Bukan 50 tahun punya orang dah tu. All dalam 20-an tahun. Because the hands of the future lies in the youth of today. Yeah. Right? So, I know it is a masalah. Okay, but let's think about it from the other point of view. You jadi counselor. You bukan kerja 24 jam macam counselor dah tu. You talk about our politician. Kita punya menteri. Kita punya menteri 24 jam buat kerja menteri ke? No. Satu jam, You are only involved. So when we talk about an 18-year-old person in politics, maybe once a week, he spend maybe 6 hours. Okay? Looking after people, jumpa orang, jumpa dia punya konstituen, jabat tangan. Okay? Alright? Okay. But the rest of the time, they have got the time. So why is that a problem? And then kalau orang muda itu bermotivasi cukup untuk menjadi seorang politik, okay, dia akan mempunyai motivasi yang cukup untuk mendapat pendidikan. Datuk, there are so many people lah. Mak pagi pergi sekolah, petang tolong mak jual goreng pisang, boleh dapat 8A dalam SPM. Macam mana Datuk? Ada budak pergi sekolah, lepas sekolah driver bawa dia balik rumah, okay, dalam rumah maid buat lunch untuk dia, still boleh dapat grade 3 dalam SPM. Macam mana Datuk? It is all depends on the individual. Kalau seorang individual tersebut has got enough motivation dan diberi peluang untuk menjadi seorang politik dan menceburi dalam bidang politik, mereka boleh dapat tu. What kita punya tanggungjawab sebagai orang by the senior people is to berikan mereka peluang. Itu yang kita tak bagi kepada dia tu. Prof, mungkin saya boleh clear. Sebab macam mana saya boleh terjebak dalam politik as a younger lah kan, sebab saya mula dalam politik umur 18 tahun. Okay, so mungkin saya boleh bagi tahu. Okay lah, okay, you can tell Kevin.
terfikir benda ni. Okay. First, saya duduk dalam circle politik. My mom is daripada PAS, my father daripada PAS, my mom daripada UMNO. So selalulah bergaduh berkenaan kan pasal pandangan politik. Waktu tu Tun, my mom orang Tun Mahathir, my father orang apa nama Nik Aziz. So selalulah bergaduh berkenaan dengan pandangan politik. So waktu tu saya tak terfikir tentang politik. Jadi bila saya masuk ke first kali saya masuk ke dalam German Malaysia Institute, saya libatkan diri dengan Majlis Perwakilan Pelajar. So bila saya libatkan diri dalam Majlis Perwakilan Pelajar dengan subtopik pengajian Malaysia, dekat situ saya belajar sikit-sikit tentang politik dan sebagainya. Bila saya dah cerdik sikit, bila dah duduk dalam universiti, terbuka sikit pemikiran, baru dia adanya dekat situ perjuangan. Waktu itu lebih kepada perjuangan konservatif lah, bila UMNO ni kan didoktrinkan DAP apa dia dan sebagainya. So lebih kepada perjuangan Melayu Islam, kalau Prof tengok saya punya live-live dan sebelum ni, sebab saya pun selalu jadi apa nama, selepas itu convertnya pemikiran apabila saya keluar universiti, hakikat yang saya berhadapan dengan dunia sekarang ni daripada sudut ekonomi, daripada sudut pengangguran, nak berkahwin, keinginan untuk memiliki kenderaan dan sebagainya, dia jadi satu perjuangan. Apabila kita melihat pada waktu itu ahli-ahli politik yang anak-anak mereka ni senang je masuk ke dalam kerajaan, gunakan kabel dan sebagainya. So itu yang jadi satu asas perjuangan dekat dalam diri saya yang menyebabkan saya ni nak join dalam politik, saya nak berjuang dalam parti politik supaya bukan saja perjuangan untuk diri saya tetapi rakan-rakan yang lain juga tidak akan mengalami nasib yang sama. Sebab tu saya kata perjuangan ni penting. Jadi anak muda yang ada hari ini, macam saya duduk tua dan sekarang ni, duduk melihat, mungkin mereka duduk dalam zon yang selesa. Zon yang selesa itu utama. Dan mereka lebihkan kepada, bila sebut saja tentang politik, mereka nak-nak apa nama ni, bantuan, nak-nak duit dan sebagainya. Yes. Mereka tidak melihat ke arah apa nama ni perjuangan. Itu yang jadi masalah. Lepas itu pula, kenapa hari ini saya macam Datuk sendiri tahu saya duduk dengan Ketua Penerangan Bersatu apa nama ni Malaysia. Apa nama, masa saya duduk di dalam UMNO sendiri, saya tidak diberi peluang. Malah walaupun waktu itu saya mempunyai pengikut yang agak ramai, lebih kurang 120 ribu orang, saya punya live di YouTube lebih kurang 100 million punya view, tetapi saya tidak diberi peluang. Hanya digelar sebagai cyber trooper dan sebagainya. Tidak diberi peluang ataupun dipanggil untuk mendengar pandangan dan sebagainya. Berbeza dengan apa yang berlaku dalam Bersatu sekarang ni, apabila Datuk Wan Saiful Wan Jan ini membuka kan peluang kepada anak muda untuk mereka apa nama ni, orang kata apa, menyampaikan apa yang mereka rasa perlu dibuat untuk negara. Apakah kepakaran mereka. Malah ada list down kan, orang dia buat satu dipanggil sebagai Yayasan Bina Bangsa. Ada list down. Syafiq Halim apa dia punya kepakaran. Ini apa dia punya kepakaran dan sebagainya. Ini yang menarik anak muda untuk mendekati diri dia sebenarnya. Ha, jadi itulah parti politik ni, bukan dia kena turun pergi salam dengan orang. Macam anak muda sekarang ni, dia tak nampak benda tu. Bagi dia beras ni sebelah ringgit. Ha, dia nak suara dia ni didengari. Ha, sebab dia orang ni keluar daripada level-level universiti dan dia ada social media. Ha, sekarang ni dia boleh baca semua surat khabar dekat dalam handphone dan sebagainya. And so dia tahu tentang semua benda. And dia bukan nak YB ni pergi salam dia. Malah ada di antara saya, rakan-rakan saya sendiri, malah diri saya sendiri pun, kalau ada datang nak salam-salam dengan saya kan, saya cakap bagi mampus lah. Saya memang takkan salam cium tangan apa semua ni. Saya bukan nak dia datang salam kat saya. Tapi panggil saya, datang ke kementerian, dengar apa yang saya nak cakap. Apa yang apa yang berlaku dekat ground dan sebagainya. Ini sebenarnya yang anak muda nak. Anak muda lebih kepada dia nak orang kata apa, mengeluarkan idea dia. Dia nak membantu daripada sudut pentadbiran negara. Dan kita tak boleh kata bila seseorang tu duduk dekat menteri, maknanya dia tahu semua benda. Dia kena faham apa itu wakil rakyat. Wakil rakyat dia adalah wakil kepada rakyat. Dia letak rakyat undi dia, orang muda undi dia, letak kat satu tempat tu untuk menjadi ketua, untuk jadi wakil kepada mereka. Bila nak jadi wakil kepada mereka, maka dia kena dengar apa yang berlaku. Contohnya daripada sudut harga ayam tinggi. Ada anak muda yang cakap, kita perlukan tanah untuk kita tanam jagung dan sebagainya. Ada kertas kerja yang dibuat. Ini yang anak muda nak berjumpa dengan menteri, nak berjumpa dengan pemimpin untuk bagi idea-idea apa yang dia belajar di universiti dan sebagainya. Itu Prof yang sebenarnya yang sepatutnya dibuat.
Itu lebih kurang dengan idea Kevin punya Kevin, idea. Bagi saya bagi penjelasan sikit Datuk. Mungkin ada salah faham di sini ikut dengan Kevin tadi kan. Bila kita sebut penyertaan orang muda dalam politik ni, yang saya sebut kini sebagai pemimpin atau sebagai apa aktiviti masyarakat tu kan. Kan itu kena beza sikit lah ya. Yang saya perhatikan, kebanyakan orang muda tu dia tak ada apa-apa pekerjaan. Dia buat politik tu peringkat awal. Jadi bila dia evolve, dia tak ada apa pendapatan. Jadi berharapkan parti membalas satu betul. Itu yang dimasalah dalam perjuangan politik. Tapi inilah yang dibangkit oleh Kevin. Dia walaupun masuk politik, tidak menghalang untuk dia mencari rezeki untuk support diri dia. Ya betul tu. Itu saya setuju konsep tu. Maksudnya kalau dia ada pekerjaan, dan maksudnya dia aktif politik tu, banyak peringkat boleh tu kan. Saya bincang tadi untuk peringkat sebagai pemimpin tu. Maksudnya macam full time profession di situ lah kan. Tapi kalau macam seorang tu ada pekerjaan, macam Syafiq misalnya, dia ada pendapatan dia sendiri. Jadi kalau dia masuk politik dan perjuangkan dasar perjuangan parti untuk tolongkan masyarakat sebagainya, itu memang kita nak begitu lah tu. Maksudnya jangan dia masuk politik, dia mengharapkan pendapatan dari situ lah tu. Kevin sebut tadi betul lah. Dia boleh buat part time dia kerja lah. Jadi kalau dia bukan menentukan sumber pendapatan daripada parti, maksudnya dia dah beli hidup sendiri kan, maksudnya dia betul tolong politik, dia dah buat dia lebih independent lah. Itu memang itulah satu kata peranan orang muda dalam politik yang begitu baik sekali lah bagi saya untuk negara ini. Pada hakikat saya sebut tadi 25 tahun tu, banyakkan bila umur 25 tahun tu dah bekerja tu, dah ambil degree semua kan. Jadi dia ada pendapatan sendiri. Jadi dia nak pergi buang politik, dia akan boleh buat apa yang Kevin sebutkan tadi, khidmat masyarakat tadi. Itu dia akan buat lebih berkesan lagi lah. Tapi kalau peringkat awal dia masuk, dia tidak ada apa pendapatan sendiri tu. Saya khawatir lah tu, dia masuk tu, macam mana dia nak hidup tu. Betul. Dia mencari hidup melalui politik. Ya, jadi saya risau dia banyakkan ni, dia orang tak ada kerja lain, tak ada perusahaan lain, dia pun nak hidup cara politik. Jadi bila cara politik masa tu dah kena baik dengan menteri, minta projek sana, minta komisen sini. Bila diberi bantuan, dia akan sikit bantuan-bantuan tu untuk kepentingan dia. Diberi putukan, Syafiq boleh confirm benar ni lah apa berlaku dalam pemuda khususnya. Bila parti bagi putukan untuk belanja untuk program yang Kevin sebut tadi. Tapi peruntukan itu sebab dia tak ada kerja, tak ada pendapatan tu. Jadi dia harap itu sebagai untuk kehidupan dia. Ini saya rasa satu-satu pelibatan yang politik yang tak sihat lah bagi saya. Jadi itu saya dah minta. Itu contradict sikit dengan apa tu Kevin punya teori. So, Kevin, kalau you go, boleh political position. Jadi mengikut Datuk Nordinnya, takut dia terjebak dengan untuk cari rezeki, okey. Kecuali you sudah ada kekuatan ekonomi sendiri, barulah you involve dalam politik. Macam mana ni? Prof, saya nak mencelah sikit sebab Datuk sebut nama saya tadi, so confirmkan. Yang pertama, di Malaysia ni kita kena faham lah, dia bukan macam luar negeri. Macam Sir Kevin, dia dekat UK. Datuk pun dia lama dekat UK. So dekat Malaysia, dia ada undang-undang yang menyekat kalau seseorang tu bekerja untuk dia melibatkan diri dalam politik, kecuali penjawat awam. Dia terlibat dalam Tata Kelakuan Penjawat Awam 1993, PUA 396. Kalau yang swasta, dia terlibat dengan polisi syarikat. Dia tidak boleh orang kata apa, menyertai politik kecuali dia meletak jawatan. Ini yang berlaku kat Malaysia. Dia tak boleh buang sekali. Jadi dia bila dia involved dalam politik, of course lah kalau dia ada jawatan macam saya, muka selalu keluar dan sebagainya, mana syarikat nak ambil saya kena dulu di terminate dan sebagainya. Pemimpin yang di atas ni sepatutnya macam Tuan Kevin cakap tadi pun betul, dia kena bantu. Sebab itu yang pertama, syarikat tak, undang-undang di Malaysia tidak membenarkan. Yang keduanya adalah mana ada manusia yang nak pakai dana sendiri untuk buat bantuan sampai seluruh parlimen. Contoh anak muda gaji 5,000. Mana dia nak bantu 100,000 orang? Jadi perlunya ada bantuan melalui JKM dan sebagainya yang diserahkan kepada anak muda ni. Untuk anak muda ni, macam DAP buat sebagai contohnya, yang Syifura Farid Maulud, mereka diberi peruntukan oleh parti untuk mereka bergerak. Masuk ke kampung, masuk memberi bantuan untuk menunjukkan bahawa
orang muda ni adanya tanggungjawab kan, adanya something yang mereka buat untuk masyarakat. Ini yang dipraktikkan oleh DAP itu sendiri. Maka tanggungjawab parti tu, khususnya parti yang duduk dalam kerajaan sekarang ini kan, untuk menyalurkan khususnya bantuan ni untuk membuka peluang kepada orang-orang muda. Jadi benda ni tidak menyalahi saya rasa. Dan juga orang muda juga, contohlah kita ada kapitalis, contoh macam UMNO, mereka banyak fund daripada syarikat-syarikat dan sebagainya. Pemilik-pemilik syarikat ni juga dia boleh buat political fund kepada orang muda. Tapi masalahnya mereka tidak mau buat develop untuk pemimpin baru. And dia nak develop untuk projek. Maknanya dia bagi dekat menteri ni sebab dia nak return back. Pulangan. Pulangan yang ni. Maknanya dia sendiri, masyarakat ni tak nak develop pemimpin yang baru. Dia tak berlaku pada zaman Najib dan sebagainya dulu. Mereka ada fund. Dan jadi bila mereka ada fund, senanglah untuk mereka bergerak. Jadi apa yang Sir Kevin bagi tahu tu memang saya setuju. Kan, parti ataupun syarikat-syarikat ni kena fikir kan untuk develop masa depan negara ni. Boleh tak cakap? Ya. Oh, nampaknya lebih makin complicated. Setakat ini nampaknya, setakat yang kita bincangkan itu, perahu di air, dayung di tangan itu setakat untuk menjadi pengundi pilihan raya saja. Bukan lagi untuk menjadi pemimpin dalam politik, kecuali kalau sekiranya kita dapat memecahkan persoalan-persoalan yang kita kemukakan tadi, misalnya dari segi kekuatan jiwa perjuangan anak muda, dari segi kesediaan orang tua untuk memberi ruang kepada anak muda masuk, dari segi political environment sendiri dan sebagainya. Jadi bagaimana penyelesaian sebenar sebagai satu penyelesaian jangka pendek untuk masyarakat kita dalam setahun dua ni, kita nak manfaatkan orang muda supaya macam Kevin kata, mau orang yang berfikir lebih lama daripada yang dipikir oleh orang-orang tua sekarang dalam politik. Siapa dia yang nak Kevin? Kevin. Okay, Kevin. Datuk. Alright, okay. Untuk jangka masa pendek, ya, a quick solution will be for us to find current leaders in the university. We have a lot of political leaders in the university. Alright, you know, tell them, look. You mean youngsters or? No, our university sekarang lah. Political all leaders. Our political our ketua pelajar, you know, wakil pelajar from the universities. Okay, all those people. Okay, invite them to do pilot projects. Okay, pilot projects to say, look, as a politician in this area, apakah langkah yang kamu akan buat untuk meningkatkan the environment for the local people there? Okay, give them a small budget, see how they can create that initiative. Masalah dia dengan politik is that we always are too reliant on duit. You know, kalau ada duit kita boleh buat, kalau tak ada duit kita tak boleh buat. But it's not all about money. You know, kalau if we go to the man on the street, yeah, you know, remember the concept of gotong royong, Datuk. Okay, sekarang mana ada gotong royong? Sekarang ada gotong simpan dalam poket, right? Alright. So it is no more gotong royong. You know, so what we need the politicians is to initiate something, initiate a program, lead on that program, and then get the people involved in it. Because at the end of the day, Datuk, apa yang penting, okay, is the keputusan at the end, meningkatkan the local people. That is what is important. You know, taraf hidup mereka meningkat sikit pun tak apa. Alright, but at least start this initiative, because then the orang muda akan tahu, oh, saya boleh membuat I can bring about change. And that is important, because when a person knows I can bring about change, they will want to do more. And that is the macam apa dia kata, catalyst, you know, that you know in any chemical reaction to make them want to do more. The problem, you give them a pilot project, and then before they can start, oh ini masalah, itu masalah, oh you tolong saya punya kau ini anak isteri saya tolong, you already damage that whole thing.
They cannot make progress. They move away from politics. That is why a lot of young people have given up on politics. Yeah. You know, Shafi, just like Shafi's example, a lot of my friends, when in school, were interested to go into politics. Why bother? It's all Melayu. You know, whatever I do, only Melayu going to do politics. All right? The Indian boys are saying, oh, apa buat dalam politik? Kalau nak buat apa-apa, MIC akan, you know, ambil semua. So why bother? So sebelum mereka mula, there's no longer any motivation. There's no peluang for them to get involved. So they just say, tak payahlah, saya terlibat. That is the problem we have today. So maybe a pilot project, you know, Shafiq, because you understand, you know, you were involved in this from university. Mm. You understand the challenges. You know, Masa Muda, how is your mentality? Maybe create these pilot projects, you know, to bring up those young politicians. And then they will mature. The other thing we have to remember, orang politik will mature into a politician. Okay? Tun Mahathir, masa dia mula, was never a politician. He matured into a politician where he is today. That means over time, you know, you improve. And I think that is the peluang we have to give the orang muda. Because sekarang dia tak boleh buat, doesn't mean in 10 years time pun dia tak boleh buat. Yeah. Macam mana Syafiq, Kevin dua kali mention your name. You kena start. I give the solution. First, kita perlukan hentikan budaya cash is king. Budaya dah, saya tak mention mana-mana parti lah, tapi sebenarnya yang sebut ini UMNO, tapi sebenarnya semua praktik benda yang sama, termasuk dan sebagainya, kecuali among the Chinese punya parti. Kita perlukan budaya ni, budaya hantar beras, budaya telur yang Syafiq, Syafiq tahu ke culture dalam Chinese community punya political party? Tahu, saya pernah involved di apa nama, di Pulau Pinang tu, Datuk Nadine tahu, secara dengan dia punya top leaders dia. Okay, so kita perlu hentikan budaya bagi duit buat program futsal, bagi beras, telur, bagi ini semua-semua duit ni, semua ni kita perlu hentikan budaya-budaya politik macam ni supaya boleh wujud persaingan. Kalau kita tak hentikan budaya bagi duit ni, so dia akan jadi amalan nepotisme. Okay, jadi bila kita hentikan benda ini, yang pertamanya adalah kita membina. Contoh macam Chinese community, dia membina peluang perniagaan. Dia membina peluang ekonomi. So bila orang tu establish, kita bagi anak muda berjaya. Sebagai contohnya, kalau kita ada tanah yang kerajaan ada, kita boleh bagi untuk incubator, wujudkan pertanian. Macam sekarang ni, isu masalah sekarang ni adalah inflasi makanan. Mungkin yang saya jadi heran, kenapa pada zaman Tun Razak kita boleh bagi buat felda, kita boleh bagi getah dan sebagainya. Kenapa sekarang ni kita tak boleh bagi, kita jual. Last kali tanah rezat Melayu tinggal 12%. Jadi kenapa kita tak bagi wujudkan apa anak muda untuk buat apa nama perikanan, apa ladang jagung untuk baja dan sebagainya. Jadi kita buka peluang-peluang ni, ataupun dia industri buatan dan sebagainya, yang mana kerajaan guide dia. No, according to Kevin, you should do this. Bukan kerajaan. Tak, dia Syafiq kena sendiri sebagai politician, Syafiq kena start sebagai contoh kepada seorang political leader. Bagaimana saya rekrut orang muda dan saya berjaya. Ya, memang kita ada buat di bawah MARI dan sebagainya. Kita wujudkan otomotif dan sebagainya. Bila dia ada pekerjaan, dia establish dia punya kewangan dan sebagainya, maka dia tidak bergantung daripada sudut bantuan. Dia tidak termakan. Contoh macam Datuk selalu sebut tadi tentang pengundian-pengundian. Saya di Johor, sistem pengundian kita ni betul-betul memang tak boleh guna langsung. Hari mengundi turunnya duit banyak sekali, bukan turun dari parti inilah, bukan berterbangan ha? Berterbangan sistem politik dan rakyat datang macam dengan ayam datang ambil duit undi tu. Saya kata gunakan istilah ayam dalam reban ni. Jadi kita bagi dia pekerjaan dan sebagainya, jadi dia akan jadi genuine. Dia berjuang ni kerana negara, bukan dia bergantung kepada duit. Dan anak muda itu sendiri ada kemampuan untuk dia bercakap berkenaan dengan diri dia sendiri dalam sektor perikanan, peladangan dan sebagainya.
Dan ini yang ini trust yang perlu dibuat dalam negara kita sekarang ini, dan yang mana kita kena hentikan beras telur kan. Memang orang cakap orang kampung ni nak beras telur, sebenarnya orang kampung tak pandang pun bagi ambil lah kan. Jadi kena hentikan budaya-budaya ni semua. Jadi wujudkan persaingan yang sihat dalam politik, dan sesiapa yang mempunyai idea yang lebih baik untuk masa depan negara, maka dialah yang dipilih jadi sebagai seorang pemimpin. Sebab sekarang ni di kalangan orang muda sendiri wujud trend ini. Dan bila dia duduk di antara rakan-rakan dia datang dengan satu idea, kan, apa kata kita develop satu bisnes ni. Sebagai contoh yang dibuat oleh saya punya apa nama member saya ataupun bos saya lah di dalam parti, kan, dia buat aircon. Jadi dia datang dengan idea aircon ni, maka semua ikut dia ke arah tu, kan, untuk apa nama ni buat servis aircon dan sebagainya. Ini yang kita nak, leaders, kan, bukan orang yang datang bawa duit yang banyak dan sistem pengundian negara kita bergantung pada itu. Dan kita tak nak ada budaya cash is king dan sebagainya. Money politik tu mesti hapuskan. Ya, mesti hapuskan. Kita dan juga apa nama kapitalis apa semua ni mesti dihapuskan untuk mewujudkan perjuangan yang sihat. Dan Datuk Nordin cukup suka dengan bab ni sebab dia selalu kritik, kan, dia panggil gurka dan sebagainya. Mungkin dia boleh ceritakan sikit. Yang mana Datuk Nordin nak hapuskan duit money politik ni? Tak tahu bagi Pak Saudara Harun, Cik Harun kita cakap sikit lo. Cik Harun, Harun Datuk Nordin minta Cik Harun bagi idea bagaimana nak hancurkan money politik. Ya. Kita dalam perbincangan ini dia sampai kepada isu-isu yang agak kompleks, ya, yang kita tak boleh keluar dalam masa yang singkat. Tetapi dalam konteks bagaimana kita nak membina kesedaran dan keprihatinan generasi belia ini kepada isu-isu ekonomi, isu-isu politik, ya, yang kita lihat maksudnya keprihatinan mereka itu kepada isu-isu ekonomi dan politik itu amat rendah. Nah, jadi apabila keadaan ini berlaku, bermakna respon pun rendahlah kepada isu yang kita cakapkan ini untuk mereka membina satu kekuatan politik, ya, menggantikan generasi lama dan sebagainya. Jadi di samping faktor-faktor lain yang mengekang, ya, sistem politik kita ini, ya, sistem politik yang berasaskan kepada kuasa dan perniagaan seperti mana yang Syafiq terangkan panjang lebar, ya, tentang fenomena politik kita ini. Jadi ini di antara permasalahan yang dihadapi oleh golongan belia dalam usaha untuk kita membawa mereka memberi apa nama tu partisipasi dalam membina arus baru politik negara kita. Kevin, macam mana kita nak pecahkan money politic culture and mentality ni dalam kita punya country ini? Mungkin Datuk Nordin boleh cerita sikit tu tentang gurka tu. Apa dia? Mungkin saya Datuk Nordin boleh cerita tentang gurka. Bagi Cik Asmari, bagi Cik Asmari masuk. Ada seorang Datuk lah. Cik Asmari. Oh, siapa dia? Cik Asmari dah kat tangan. Bagi dia cakap dulu. Asmawi. Mana Asmawi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asmawi. Ya. Ha. Yeah. Dia kat tangan ni. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Si Kevin. Menarik hari ni topik. Nama saya Muhammad Asmawi. Saya umur 30 tahun. 35 tahun, tidak menyertai mana-mana politik. Jadi saya ingat saya mewakili mungkin so-called golongan yang muda yang tidak mewakili, masuk mana-mana politik lah, ya. Betul. Jadi pada saya politik ni sebenarnya sepatutnya mengajar kepada kepimpinan, membina kredibiliti, kan, dan membantu masyarakat semula. Dan cuma pada saya, saya melihat dalam tempoh daripada umur 18 sampai ke umur sekarang ni, yeah, kita lihat perahu tu memang dah ada di air. Dayung, yes, memang dah ada di tangan. Cuma apabila perahu yang kita lihat tu kadang-kadang ada yang tenggelam, bergaduh sesama sendiri, tidak membawa satu nilai yang baik. Walaupun kita lihat cakap tak serupa bikin. Hari ni cakap A, besok cakap B. Lepas tu besok balik, baik balik. Jadi dia tak menawarkan pada orang-orang muda ni satu ataupun skop yang patut di, orang muda ni berkecimpung dalam politik ni. Bukan saja untuk membina masyarakat, lebih daripada tu iaitu membina negara sendiri.
Ini saya rasa saya nak ulas, Amin, saya nak sampaikanlah. Bukan penyertaan orang muda ini patut dipinggirkan. Sepatutnya perlu ada lagi, lebih lagi program-program yang untuk menarik minat. Contohnya, sebagai contohnya debat, yang itu mencabarkan banyak ilmu. Lepas itu program-program keusahawanan. Ada juga orang muda ni tak terlibat terus dari, pada politik, dia bermula dengan keusahawanan. Sebab daripada keusahawanan dia akan nampak, oh, ada masalah-masalah tentu, dan daripada situ dia akan bawa masalah itu untuk didengarkan oleh pemimpin. Jadi kita perlu adanya satu program macam untuk melatih kepimpinan dari sekut aktivis masyarakat sendiri ataupun kenal pasti mana-mana yang berpotensi untuk dinaikkan, untuk digilap bakat mereka tu. Jadi berbalik kepada permasalahan yang kita bincang hari ini, perahu tu memang dah ada, Datuk. Cuma bila perahu tu tidak menunjukkan apa keyakinan orang muda tu nak bawa perahu tu sendiri, itu mungkin menghambat masalah ni. Itu saja, Datuk. Jadi jawapannya mengapa belum berkayuh, kerana perahu itu bocor, gitu kan, Mas Mawin? Ya, lebih kurang macam tu, Datuk. Jadi mananya agak complicated. Jadi siapa dia yang nak bagi cadangan way out daripada ni? Macam mana conclusion kita? Saya nak tengok yang Zaitun, Firdaus dan Hatta ni nak cakap tak cakap? Nak ke? Kalau kita pun masa pun dah nak habis nak. Mungkin kecuali kalau tak cakap, senak perut. Saya nak bagi peluang 1-2 minit. Tidak pun saya nak conclude our discussion. Okay, Prof. Yes. Datuk. Ni saya punya pandangan lah untuk short term. Untuk short term ni, saya nampak bagi parti-parti politik lah. Bagi parti-parti politik di negara Malaysia ni, perlu satu gerakan yang mendekatkan diri kepada anak muda, yang menarik minat kepada anak muda untuk lebih tahu tentang kepentingan politik ini itu sendiri. Tak semestinya dia sokong parti A membawa agenda ni. Maksudnya, adakah dia boleh membela kepada ahli-ahli yang boleh masuk parti tersebutlah. Dari segi itu. Okey, yang keduanya, anak muda ni dia nak nampakkan apa penyesaian kepada dia. Apa yang dia dapat kalau dia menyertai satu-satu parti politik tersebut. Mungkin pada tadi, mungkin ada tadi khusus-khusus usahawan. Saya ada wawarkan dan saya ada lontarkan pada PRN Johor pada masa yang lepas lah. Tarik anak-anak muda untuk berkecimpung dalam bidang usahawan. Sebagai contohnya lah. Okay, yang ketiga, amalan rasuah lah. Amalan rasuah di negara kita ni amat tinggi. Dan pimpinan yang tertinggi di dalam parti, di semua dah tahu kan, kes-kes lah, mahkamah dan sebagainya, masih bergaduh dan sebagainya, ini yang akan menyebabkan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ni tergugat. Rakyat bukan maksudnya nak tunggu dan lihat. Kita tak nak tengok Malaysia ni hancur begitu saja. Kita nak lihat Malaysia ni maju. Seperti mana yang Tun M berwawasan 2020. Adakah wawasan 2020 ni dah kita diklasifikasikan sebagai negara maju? Masih belum. Lepas tu masa Datuk Seri Najib buat 2030 transformasi nasional. Banyak plan. Tapi dari segi dalaman, parti-parti politik pun bermasalah. Kalau boleh daripada dalaman tu dibetulkan, diletakkan kepada pemimpin yang baru, pemimpin muda yang baru, yang bagi accountability dan tanggungjawab yang besar untuk memimpin sebuah negara dan didukung oleh pemimpin yang berusia yang sepatutnya adalah seperti perjuangan-perjuangan yang lama. Ada pejuang muda dan pejuang
yang berusia. Itu yang saya nampaklah kalau dari segi penyelesaiannya. Jika tidak, benda ni akan terus berulang. Yeah. RU 15, 16, 17 pun sama. 5 tahun. Malaysia macam tu juga. Sekarang kita menghadapi hutang yang sangat tinggi. Siapa yang bertanggungjawab? Kalau jadi Perdana Menteri, kena settlekan hutang ni dulu. Macam mana? Itulah banyak lagi sebenarnya faktor-faktor dan juga kita kata bukan yang satu yang mudah untuk kita laksanakan, tapi dibuat secara maksudnya dari segi awalan lah, kesedaran dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Firdaus. Masa tuan, pun Hatta sini, Hatta. Oh, Hatta nak cakap dengan Hatta dah habis masa pun ada sekarang, silakan. 2 minit insya-Allah. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Terima kasih Datuk dan rakan-rakan sekalian. Saya dari kalangan orang tua lah, 70 tahun tu kira tua sangatlah. Okey. Dua perkara besar saya nak sentuh. Oh, tua, jangan kata tua sangat, tua. dua perkara besar. Pertama, krisis akhlak dalam kalangan orang tua dan orang muda di Malaysia merupakan satu penyakit yang perlu diubat. Apa krisis akhlak? Dalam hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ini dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Maksudnya gini ya, itu hifzu amanah dan sidqu hadis, husnu khaliqah, dan keempat ialah aifatun fi ta'matin. Bahasa Melayunya penyimpanan amanah, percakapan benar, akhlak yang baik, dan kesucian makanan. Kesucian makanan ini terkait dengan riba dan juga korupsi lah, rasuah. Dan ini ada kaitan dengan yang pertama tadi, penyimpanan dan penjagaan amanah. Kedua tadi ialah bercakap benar. Jadi tak kira orang muda ke orang tua, khususnya orang tua, bila dia pecah amanah, cakapnya bohong, sukar orang muda nak jadikan mereka sebagai model misali. Dan paling dahsyat, orang-orang muda terikut-ikut. Itu isu pertama. InsyaAllah kita cuba cari jalan persaian. Ini nokta kedua. Secara ringkasnya, orang tua mestilah berjiwa besar. Ini kita kata sebagai sadr wasi'ah. Besar jiwa dia untuk dia berundur dengan baik. Dia berundur dengan keadaan yang cukup kehormat. Satu penghormatan bagi orang tua, baik, masa aku sudah sampai, aku nak cari orang muda untuk menyambung perjuangan ini. Jadi orang-orang yang 75, 70 tahun ke atas, saya dah cukuplah. Cukuplah memimpin. Saya selalu sebut dengan pelajar-pelajar saya hingga sekarang, saya, alhamdulillah saya masih mengajar. Generasi kami membina negara dan generasi kami meruntuhkan negara. Jadi kena sedar diri, kena insaf, kena berjiwa besar, meminta orang muda ke depan dan jangan kacau dia. Dan ini sukar tu. Saya cakap ni cakap senang, tapi orang tua yang mau memegang tampuk kerajaan, tampuk kuasa sampai dia nyanyuk ataupun sampai dia dah lumpuh, ini mereka tak setuju dengan saya. Okey. Jadi itu secara ringkasnya lah. Okey. 23 minit dah cukup lah. Terima kasih. Jadi oleh kerana masa yang saya tidak akan memberi lagi peluang kepada sesiapa, ada kemungkinan ekosistem politik kita sudah rusak sebagaimana kita bincang sebelum ini. Dan para NGO juga perlu membantu supaya ekosistem politik kita diperbaiki, diperbaharui, dan kita mempertikaikan orang politik itu, tetapi mungkin dia
orang politik dan orang biasa, NGO dan sebagainya, mempunyai tanggungjawab bersama untuk membetulkan kedudukan baru boleh berlaku. Kalau tidak, kita salah menyalahkan. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada panelis-panelis kita yang sudi memberi pandangan dengan begitu serius, sekali sama ada orang yang sudah berumur, tapi yang paling tuanya sayalah, dan orang muda-muda di sini. InsyaAllah kita, especially you, Kevin, because you are coming from far away, mana tolong bagi tahu kat kita tadi, insyaAllah kita akan consider you punya idea, dan kita akan lanjutkan perbincangan mungkin dalam forum ini dan forum-forum yang lain lagi. Akhir kata, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.